واحد ربي. Ilahi, ilahi, ilahi,
denying, but now I feel like I'm flying. I'm alive, I'm alive, I'm alive. Now nothing seems impossible. With you I feel unstoppable. I'm alive, I'm alive, I'm alive. Tere ishq mein main sharab rahu. Mohon izin untuk para hadirin sekalian diingatkan kembali untuk mengisi link absensi awal yang sudah tertera pada kolom chat Zoom terlebih dahulu. Terima kasih. Nice.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umur ya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat yang maha pengasih lagi maha penyayang yang sudah memberi kita beribu-ribu kenikmatan baik nikmat iman serta Islam, tambah lagi dengan kenikmatan sehat walafiat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul tanpa ada rintangan apapun dan satu halangan apapun. Yang terhormat Dr. Herin Setianingsih, Magister Kesehatan, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, yang terhormat Dr. Erinayat Masari, selaku Pembina SKI Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, yang kami hormati Kanurong Fisalsabila, selaku Ketua DPM Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, yang kami hormati Saudara Malikul Fajar, selaku Presiden BEM Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, yang kami hormati Kak Muhammad Rashid Ridho, selaku Ketua SKI Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, yang kami hormati Saudara Dava V. Remenadi, selaku Ketua Panitia BRAHII 2021, dan seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selamat datang di acara BRAHII 2021 yang bertema Mastosid, Muslim Dedication in Public Health Development. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan berdoa bersama. Berdoa dapat dimulai. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita, Muhammad Kausar Mumtazah. Untuk Kausar, waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما لهم عذاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia Acara BRAKII dengan tema Mastosid, Muslim Dedication and Public Health Development. Kepada Saudara Dava Fireunadi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bisa dipin. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah peserta-peserta yang sudah hadir, yang terhormat, Wakil Dekan 3 FKUHT, Dr. Herin Sitianingsih, Magister Kesehatan yang saya hormati, Pembina SKFK UHT, Dr. Erina Yatmasari, Magister Kesehatan yang saya hormat, Presiden BEM Kak Malikul, yang saya hormati juga, Ketua SKI FK UHT Kak Rashid, yang saya hormati, Kontrol Komite dari DPM FK UHT Kak Bima Brambudol, serta teman-teman panitia dan juga peserta yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat takwa, serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada suasana yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Jadi, kajian BRAKII ini merupakan sebuah program tahunan yang dilaksanakan oleh SKI FKUHT setiap tahunnya. Program ini bertujuan untuk menjadi sarana bagi mahasiswa Islam di Universitas Hang Tuah serta semua penganut agama Islam di Indonesia yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu baru Islam serta menambahkan iman kita kepada Tuhan kita yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk BRAKII tahun ini, kita mengangkat tema Mastosid, yaitu Muslim Dedication in Public Health Development, yang diharapkan dengan mengikuti acara ini, peserta dapat meningkatkan iman kita serta dapat menimbangkan wawasan agama kita yaitu agama Islam. Kami selaku panitia BRAKII FKUHT 2021 juga sangat terbuka dengan kritik serta saran dari teman-teman sekalian sehingga kedepannya acara BRAKII ini dapat senantiasa menjadi lebih baik dari tahun-tahun kedepannya. Yang terakhir, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kembali kepada semua panitia yang telah meluangkan waktunya dan bekerja keras dalam mempersiapkan rangkaian acara ini. Dan juga, saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi sehingga dapat turut menyukseskan acara BRAKII ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami panitia memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama mengikuti rangkaian acara ini ada salah kata atau yang kurang berkenan dalam hati. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Saudara Dava atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan kedua, sambutan dari Ketua SKI Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, Kak Muhammad Rashid Ridho. Kepada Kak Rashid, waktu dan tempat, kalian persilakan. Baik, terima kasih MC Putri dan juga Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 FKUHT, Dr. Herin Setianingsih, Magister Kesehatan. Yang saya hormati, Pembina SKF KUHT, Dr. Erina Yatmasari, Magister Kesehatan. Yang terhormat, Presiden BEM FKUHT, Muhammad Manukul Fajar. Dan juga yang saya hormati, Controlling Committee yang dari DPM FKUHT, yaitu Saudara Bima Priambodo, serta para hadirin yang sedang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani maupun rohani meskipun dalam masa pandemi ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah penuh barokah meskipun hanya melalui via Zoom dalam acara BRAKI 2021 ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada tahun ini SKF FKUHT masih bisa diberikan kesempatan dan juga kemampuan untuk menyebarkan dakwah melalui acara kajian BRAKI ini yang diadakan rutin tiap tahunnya. Sesuai dengan namanya BRAKI ini, diharapkan output dari acara ini dapat memberikan hidayah, yaitu berangkat mencari hidayah, sehingga acara ini dapat memberikan hidayah berupa ilmu pengetahuan dan juga peningkatan dalam iman kita sebagai umat muslim yang akan disampaikan nanti oleh para pembicaranya. Kami berharap semoga pengetahuan dan ilmu agama yang disampaikan nanti ini nantinya benar-benar dapat dihayati oleh semua peserta dan juga hadirin untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Mungkin sebelum saya tutup, mohon maaf jika ada pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan nantinya, semuanya itu kelafan dari kami yang tidak kami sengaja dan juga kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wailai muwafiq ila witoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih Kak Rashid atas sambutannya. Sambutan ketiga adalah sambutan dari Presiden BEM Fakultas Kedokteran Universitas Hangtua Surabaya, Kak Muhammad Malikul Fajar, yang pada pagi hari ini berhalangan, sehingga digantikan oleh Kak Fawila Fadri Azafira. Untuk Kak Fawila, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan insya Allah beriman kepada Allah. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Hangtua Surabaya, Dr. Herin Setianingsih, Magister Kesehatan, yang kami hormati, Pembina SKI FKUHT, Dr. Erina Yatmasari, Magister Kesehatan, yang saya kasihi, kakak saya, Saudara Norofi Salsabila, yang pada siang hari ini diwakili oleh saudara saya, Bima Priambodo, yang saya kasihi Saudara Rashid Ridho selaku Ketua SKI FKUHT. Perkenalkan, nama saya Fawila Fajri Safira, selaku Wakil Presiden BEM eksternal yang mewakili Kak Muhammad Malikul Fajar karena sedang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu BRAKII, Berangkat Cari Hidayah, yang merupakan kegiatan tahunan SKI FKUHT, yang dimana sesuai kata Kak Rashid tadi ya, harapannya setelah mengikuti kegiatan ini, kita semua mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita diberi kelembutan hati, sehingga kita lebih mudah dalam menerima ilmu, menerima kajian yang kita dapatkan, yang nantinya dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dengan kesehatan, dengan keimanan dan ketakwaan, serta menjadikan kita senantiasa selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Insyaallah acaranya diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kerja keras seluruh panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Fawila atas sambutannya. Sambutan keempat adalah sambutan dari Ketua DPM Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, Kak Nur Raufi Salsabila, yang pada pagi ini berhalangan sehingga digantikan oleh Kak Bima Priambudu. Untuk Kak Bima, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat menghadiri kajian pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa juga senantiasa kita panjatkan kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman serta barokah. Yang terhormat wakil dengan tiga, Dr. Herin Sidaningsih, Magister Kesehatan, selamat pagi dokter. Dan yang kami hormati pembina SKI, Dr. Erin Yatmasari, Magister Kesehatan. Dan yang saya kasihi Presiden BEM FKUHT yang pada kali ini digantikan oleh wakil presiden eksternal yaitu Fawila dan ketua SKI Rasid Ido dan ketua panitia Dava Renadi dan kepada para peserta yang hadir pada acara ini. Perkenalkan saya Bima Premodo yang menggantikan Kak Bella yang berhalangan hadir pada saat ini. Semoga pada acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu baru dan keimanan kita bisa meningkat dan saya harap acara hari ini bisa mendapatkan banyak manfaat yang bisa dirasakan bagi para peserta dan kita semua. Baik, sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun ya. Pergi ke sekolah jalan kaki. Perginya lewat samping sawah. Selamat datang di kajian Praki. Semoga kajian hari ini bisa berkesan bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Bima atas sambutannya. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, Dr. Herin Setyaningsih, Magister Kesehatan. Kepada yang terhormat, Dr. Herin, waktu dan tempat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup jelas ya, Dik, suaranya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa berkumpul di ruang virtual pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat para pembicara kita pada pagi hari ini, yang pertama Dr. Gamal Albin Said, MBiomed, kemudian Ustadz Mahsan dari Universitas Surabaya. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk membersamai adik-adik belajar pada kesempatan BRAKII atau berangkat cari hidayah pada tahun ini. Selanjutnya yang kami hormati pembina dari SKI, Dr. Erina Yatmasari, Dr. MKes. Terima kasih Dr. Erina untuk semua
Ya, terima kasih sudah membersamai adik-adik untuk menjadi lebih baik, Dokter Erina. Mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, adik-adik yang saya sayangi dari DPM tadi diwakili oleh Kak Bima, yang dari BEM diwakili oleh Kak Fawila, kemudian ketua acara pada pagi hari ini, Kak Dava, dan juga seluruh panitia yang sudah mengemas dan menyiapkan acara BRAGII dengan luar biasa pada pagi hari ini, dan seluruh peserta yang juga mau sama-sama belajar untuk kesempatan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita punya kesempatan untuk belajar bersama-sama, untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap dinul Islam ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada pagi hari ini semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah dan akan mendapatkan yang terbaik, serta akan mendapatkan pemahaman yang kafah terhadap dinul Islam kita. Apalagi pada saat seperti ini, di mana karakter dokter-dokter muslim betul-betul dibutuhkan pada situasi seperti ini. Mudah-mudahan tujuan BRAGII kita pada pagi hari ini betul-betul bisa adik-adik dapatkan, dan juga pemahaman serta peningkatan pemahaman terhadap agama Islam bisa adik-adik peroleh dengan belajar pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan belajar dan kita semua masih sehat. Itu adalah karunia yang selalu harus kita syukuri seperti saat ini. Adik-adik semua, dalam peningkatan pembentukan karakter kita tentu saja dimulai dari pribadi kita masing-masing. Pertama dari niat kita untuk belajar pada pagi hari ini, kemudian juga berikutnya diikuti dengan aksi adik-adik semua untuk segera move on terhadap apa-apa yang tadi, yang nantinya akan kita dapatkan sesudah pemaparan materi dari pembicara-pembicara kita pada pagi hari ini. Bismillah, mudah-mudahan apa yang diniatkan semuanya dimudahkan, dan mohon maaf untuk semua kesalahan. Semoga acaranya berjalan dengan lancar, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara BRAGII pada pagi hari ini. Semoga semuanya barokah dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri. Terima kasih adik-adik semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan, silakan Kak Putri, Mas Fikri, silakan. Baik, terima kasih Dr. Herin atas sambutannya, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Herin yang telah menyempatkan waktu hadir pada BRAGII ini dan juga membuka acara BRAGII 2020 ini. Baik, maka dengan ini acara ini telah resmi dibuka. Nah, Fik, kan acaranya sudah dibuka nih. Sebelum acaranya kita mulai, aku udah nyiapin pantun khusus nih untuk mengawali sekaligus menyemarakan acara yang spesial di hari yang spesial ini. Biar rame, Fik. Nanti Fikri tambahin kayak cakep gitu ya, Fik. Oh, boleh, mantap. Coba dong, Bud. Si, okay. Si Budi lupa makan ayam crispy. Cakep. Akhirnya aku warung beli permen. Keren, mantap. Terus, kenalin nih Fikri dan Putri, pembawa acara paling keren. Mantunya mantap banget ya. Tapi nih Put, ada yang gak kalah keren dari kita. Tahu gak kamu? Apa tuh Fik? Jadi yang keren satu ini, itu MC kita yang bakal mandu materi pada pagi ini. Kamu udah kepo belum? Siapa moderatornya? Aku kepo nih. Daripada lama-lama lagi, sebelum kita mulai materinya, aku mau manggil dulu nih moderator kita waktu ini. Assalamualaikum, Kak Ajeng. Waalaikumsalam, Kak Fikri, Kak Putri. Aduh, udah, vibe-nya udah keren banget ya, Put, ya. Nah, ini gimana nih, Kak Ajeng, kabarnya?
Alhamdulillah, baik nih Kak. Kak Fikri sama Kak Putri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Semoga kesehatan selalu dilimpahkan oleh Allah, Kak ya. Nah, mungkin daripada lama-lama lagi, aku persilakan buat Kak Ajeng selaku moderator untuk sesi pemateri satu ini. Untuk Kak Ajeng, waktu dan tempat, Kak yang persilakan. Baik, terima kasih untuk MC kita pagi ini, yaitu Kak Fikri dan Kak Putri atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir di acara BRAKII pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ajeng Ayu Landari, di sini sebagai moderator untuk materi kita yang pertama pagi ini. Baik, sebelum kita memulai materi kita yang pertama pada pagi ini, kita akan berkenalan dulu nih dengan pemateri kita yang tentunya sangat luar biasa. Baik, pemateri kita pada materi yang pertama pagi ini adalah Ustadz Mahsan. Beliau lahir di Surabaya 15 Maret tahun 1980. Alamat beliau ada di Wonosari, RT 3 RW 1, Desa Wonokusumo, Kecamatan Semambir, Kota Surabaya. Profesi beliau saat ini yaitu sebagai dosen yang aktif mengajar di Universitas Surabaya. Baik, sekian perkenalan dari pemateri kita pagi ini. Nah, langsung saja kita panggilkan pemateri kita. Assalamualaikum Ustaz Mahsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz Mahsan pagi ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, bisyukurillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Ustaz. Amin, 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 amin. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ustaz atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan untuk bisa mengisi acara BRAKII pagi ini. Baik, tanpa tidak usah berlama-lama lagi, materi dengan judul Dokter yang Amanah di Lingkungan Masyarakat bisa dipaparkan. Untuk itu, waktu dan layar kami persilakan. Monggo Ustaz. Ya. Kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah alladzi anama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Yang saya hormati dari Wakil Dekan 3 Dr. Herin, semoga sehat selalu Ibu, kepada Ketua SKI UHT Kedokteran, tidak lupa kepada DPM tadi, Mas siapa tadi ya, lupa saya. Mas Gava, dan juga kepada ketua panitia yang telah bisa menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sangat yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara Breji atau Breki ya, berangkat cari hidup, cari hidayah. Berangkat cari hidayah. Subhanallah, bagi saya ini acara yang luar biasa. Kenapa? Di tengah modernisasi yang saat ini melanda dunia, khususnya bangsa Indonesia, Anda masih bisa sempat mengadakan acara semacam ini, berangkat mencari hidayah. Ini menunjukkan bahwasanya adalah generasi yang berkualitas untuk di masa yang akan datang. Saya doakan semoga kalian kelak menjadi orang sukses di dini wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Untuk tema kita pada hari ini cukup menarik tentang masalah pengaruh dokter yang amanah di lingkungan masyarakat. Kemarin saya sempat bikin PowerPoint ini yang pas apa ya kira-kira untuk anak. Jadi akhirnya saya berpikir bahwasanya jiwa amanah itu harus dilengkapi. Dilengkapi yang ada di dalam hati, sehingga nantinya
hal tersebut bisa memberikan efek tentang profesi yang melekat pada diri seorang dokter, sehingga nantinya efek tersebut bisa dirasakan kepada masyarakat. Oke, langsung saja, Dokter Amana di lingkungan masyarakat bersama mahasiswa kedokteran UHT. Oke, next Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Profesi dokter dalam Islam. Yang pertama, profesi yang amat sangat mulia. Kenapa saya katakan mulia? Di situ Anda mencoba untuk menyembuhkan orang. Meskipun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui keilmuan, melalui kemampuan, sentuhan-sentuhan kasih dari seorang dokter, pasien bisa sembuh, kadang nyawa pun bisa diselamatkan. Maka saya katakan dokter adalah profesi yang amat sangat mulia. Yang kedua, profesi dokter bernilai dakwah. Dalam hal ini dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu artinya dengan sebuah perbuatan. Ya, perbuatan. Ketika Anda harus menangani pasien di tengah apa pandemi saat ini ya mungkin. Ya. Nilai dakwah inilah yang kadang-kadang kita tidak pernah terpikir bagi seorang profesi dokter. Bukan hanya guru ya yang bernilai dakwah. Dokter ini pun juga nilainya sangat besar sekali dalam dunia penyembuhan. Karena Rasulullah sendiri berobat dan menganjurkan bahwasanya belajarlah ilmu pengobatan. Salah satunya adalah yang saat ini yang telah dicetuskan oleh ulama kita terdahulu, yakni Ibnu Sina, yang orang Barat menyebutnya sebagai Avicenna, yang telah mengeluarkan ilmu kedokteran. Yang ketiga, profesinya bernilai pahala. Ya, bernilai pahala. Setiap apapun yang dilakukan oleh dokter ketika menangani pasien, adanya tetesan peluh, tetesan keringat, tenaga yang dikeluarkan, tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya bernilai pahala. Ya, langkah Anda ketika menuju ke tempat praktek, langkah Anda menuju ke ruang pasien, langkah Anda memeriksa pasien, semuanya bernilai pahala. Oke, the next. Seorang muslim yang berprofesi sebagai dokter berkewajiban merealisasikan nilai-nilai Islam yang bersifat fitriah, universal dalam setiap langkah hidupnya. Rekan-rekan sekalian, seorang muslim yang berprofesi dokter punya nilai-nilai, apa sih fitriah atau universal? Ada yang semacam di sini ada naluri. Bahwasanya naluri seorang muslim itu punya sisi kebaikan dan condong terhadap kebaikan. Kenapa? Karena ini adalah fitrah manusia. Apalagi fitrah seorang muslim. Manusia biasa saja, manusia yang non-muslim, itu selalu condong dalam hal kebaikan. Apalagi kita yang Islam. Tentunya condongnya lebih ke arah kebaikan. Lanjut. Nah, agar menjadi dokter amanah, tentunya berakhlakul karimah. Mas-mas akan terlihat cakep, mbak-mbak akan terlihat sangat cantik ketika Anda berbusanakan akhlak, bukan busana-busana yang kelihatannya mewah, bukan. Ya, akhlakul karimah yang seharusnya menjadi pakaian. Hal inilah yang membedakan sebagai seorang dokter muslim yang mengemban amanah kedokteran Islam. Kondisi jiwa yang tertanam kuat, yang darinya terlahir sikap amal secara mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Seseorang yang memiliki akhlakul karimah yang ada dalam hati dan pikirannya terpatri, apa yang saya lakukan adalah sebuah kebaikan. Luar biasa sekali. Maka akhlakul karimah di sini menempati urutan nomor satu. Siapapun Anda, profesi Anda, ketika Anda tidak punya akhlakul karimah, maka nilainya nol. Bagaimana bersikap yang baik kepada pasien, bagaimana melayani pasien dengan sepenuh hati, ini yang paling penting. Karena tidak sedikit di antara pasien itu kecewa dengan perlakuan-perlakuan
dokter yang apa ya, bisa dikatakan galak atau mungkin bisa yang dikatakan dan lain sebagainya. Maka dari Anda mulai saat ini tanamkan akhlakul karimah sehingga nanti ketika Anda meraih gelar sebagai seorang dokter, Anda siap untuk mengabdikan diri. Lanjut. Dua, niat mencari ridha Allah. Saya seringkali menyampaikan kepada teman-teman, murid saya, mahasiswa, apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan lepas untuk mencari ridha Allah. Bagaimana doanya? Cukup mudah. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku dan hanya ridhamu yang ku gapai. Mencari ridha Allah menjadi prioritas dalam diri setiap manusia. Dalam sebuah pekerjaan atau sesuatu yang kita lakukan, niat mempunyai peran amat penting. Saya katakan lagi, peran niat amat sangat penting. Ini saya ada sebuah peribahasa. Niat seperti alamat, apabila kita salah dalam niat, maka sama halnya kita salah alamat. Jika kita salah alamat, tentunya kita tidak akan sampai pada tempat tujuan. Misalnya, Anda kirim surat, Anda kirim paket, kalau alamatnya salah, tidak akan sampai. Sama halnya ketika Anda mau kirim surat atau mau kirim WA. Ketika nomor salah, tidak akan terkirim, tidak akan sampai tujuan. Sama seperti kita, ketika kita niat, kok salah? Ini tadi. Pertanyaan saya kepada Anda, Anda kuliah di Fakultas Kedokteran, kira-kira niatnya apa? Mungkin ada satu dua yang mau menjawab? Coba moderator, saya tanya Mbak Moderator aja dah. Mbak Moderator, Fakultas Kedokteran, mau ini dokter apa Mbak? Dokter umum, Ustadz. Oh, dokter umum. Jadi kalau orang sakit hati, bisa ya Mbak ya? Enggak, Ustadz. Nah, dokter umum ya, orang sakit hati, ditinggal pacar, bisa juga ke Mbak Ajeng kalau gitu ya? Enggak, Ustadz, bisa konsul. Iya, alhamdulillah. Jadi, niatnya bikin jadi dokter, enggak apa-apa. Tapi jangan lepas bahwasanya niat Anda tetap mencari ridha Allah. Ketika Allah ridha, maka insya Allah dokter akan Anda raih dengan mudah. Itu yang perlu. Lanjut. Ya, lanjutkan. Nah, gini. Siddiq. Siddiq artinya kejujuran. Kesetiaan pada janji dan komitmen. Tentunya kita yang ada di sini tidak ingin dikhianati. Tidak ingin pasangan kita tidak jujur. Tidak ingin pasangan kita tidak setia. Mendapatkan kepercayaan itu amat sangat mudah. Menaklukkan hati seseorang itu mudah. Kira-kira yang sulit apa? Kalau Mas Fikri pernah menaklukkan hati perempuan, Mas? Pernah ya. Mudah apa susah? Sedikit susah, Ustaz. Sedikit susah. Kalau bagi saya sih enggak ada susahnya menaklukkan hati perempuan. Cuma susah itu adalah komitmen. Menjaga kesetiaan, menjaga kejujuran itu yang amat sangat susah. Tanyakan Mbak Ajeng, berapa kali dia dikhianati? Ya, Mbak ya? Alhamdulillah belum, Ustaz. Oh, belum. Boleh dicoba kok, Mbak. Jadi, kejujuran itu harus ditanamkan sejak dini. Kejujuran, saya jujur-jujur aja. Saya paling enggak suka itu dibohong. Kenapa? Orang dibohong itu kita dianggap goblok. Orang dibohongin itu diremehkan. Orang dibohongin itu adalah dilecehkan. Maka saya seringkali ngomong sama mahasiswa saya, ngomong sama murid saya, ngomong sama santri saya.
sebesar atau sekecil apapun kesalahan yang kamu lakukan, cobalah untuk jujur. Kenapa? Karena ketika Anda jujur, Anda sudah mencoba mengobati. Tetapi ketika Anda enggak jujur, maka dosamu berlipat ganda. Kamu tidak jujur pada dirimu, kamu tidak jujur sama orang lain, kamu tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hubungan dokter pasien layaknya hubungan transaksional, layaknya jual beli. Dokter memiliki ilmu dalam mengobati pasien dan pasien memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada dokter untuk mengobati penyakitnya. Di sini kejujuran dokter yang berperan. Oleh karena itu, sampaikan apa adanya. Ingat, saya sampaikan kepada Anda, hidup yang kita cari dalam hidup ini adalah hanya keberkahan. Ketika Anda sudah berkah hidupnya, maka Anda akan merasakan kebahagiaan. Kenapa kok merasakan kebahagiaan? Karena merasakan ketenangan. Loh, dari mana ketenangan itu didapat? Kejujuran. Ya. Hidup ingin bahagia, maka yang dicari ketenangan. Ketenangan bisa didapat dari sebuah kejujuran. Ya. Sampaikan ini kepada mas-mas, mbak-mbaknya, tanamkan rasa kejujuran. Lanjut. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bisa berarti sikap hidup dalam keseimbangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha an tu'addul amanah." Ya. "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba." Dalam surat An-Nahl, sesungguhnya Allah artinya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ya. Dan juga kepada kaum kerabat. Mbak-mbak, mas-mas, sikap adil diperlukan dalam praktek kedokteran agar hak-hak pasien enggak dirampas. Artinya adil begini. Kadang-kadang kita, mohon maaf saya, kadang-kadang ketika melihat berita, mungkin Anda juga pernah melihat berita ya semuanya di sini. Kadang ada pasien yang miskin, yang pakai apa namanya pengantar, pakai surat miskin dan lain sebagainya. Terkadang kita memandangnya sebelah mata. Adanya yang BPJS, tingkat apa namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang lebih diprioritaskan justru yang kelas 1. Kenapa kita selalu memprioritaskan yang beruang? Seharusnya ketika kita berbicara sebagai dokter, satu, bagaimana menolong pasien agar nyawanya tertolong dan bisa diselamatkan. Ini yang paling penting. Ya. Uang, materi itu nanti akan ikut. Jangan takut ketika pekerjaan Anda sebagai seorang dokter memantapkan untuk pengabdian kepada masyarakat, kita tidak akan pernah oleh Allah ditinggalkan dalam hal hidup yang berkah. Saya punya teman juga, dia adalah dokter. Uniknya dia adalah ketika mengobati pasiennya, dia ditanya, "Dok, berapa?" Apa jawaban teman saya? Ya. "Bapak punya uang berapa, mampunya berapa, monggo dibayar, Pak." "Ibu mampunya berapa, monggo dibayar." Memang dia dokter di desa ya. Desa yang terpencil. Bahkan dia enggak mungut bayaran. Artinya apa? Bahwasannya dia menyadari, saya sebagai dokter, ketika nanti menyandang sebagai dokter, maka di sini saya harus mengabdikan diri kepada masyarakat. Seperti halnya saya dulu ingin jadi dosen. Alhamdulillah sekarang sudah jadi dosen. Maka prioritas utama saya adalah transfer pengetahuan. Yang kedua, saya membina, mendidik, membimbing akhlak. Kenapa? Tujuan daripada pendidikan tidak lain adalah membentuk karakter daripada manusia itu sendiri. Jadi jangan sampai hak pasien dirampas hanya karena kondisi sosial. Oh, ini kerabat saya. Oh, ini. Jangan.
lihatlah mereka sebagai pasien yang membutuhkan pertolongan kita, bukan karena status sosialnya. Lanjut. Amanah, ini. Amanah artinya dapat dipercaya. Ingat, nanti Anda ketika jadi dokter, ada sumpah kan ya? Sumpah jabatan ada ya? Mas ya? Ada ya? Oke. Ada. Nanti ketika Anda sudah disumpah, ya, sumpah itu yang menyaksikan bukan hanya manusia, tetapi disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la antu adul amanah. La tu adul amanah. Janganlah kamu mengkhianati Allah. Janganlah kamu mengkhianati Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui. Artinya begini rekan-rekan sekalian, seringkali kita melanggar sumpah dan seringkali kita mengabaikan amanah. Kenapa demikian? Karena tadi saya katakan di awal ya, bahwasanya kita salah dalam niat. Yang tadi kita salah, tidak punya akhlakul karimah. Ketika akhlakul karimah sudah ada, ketika yang namanya sifat jujur, terus apa namanya tadi niat itu sudah ada, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang amanah. Ya, seorang ayah ini diberi amanah untuk menjaga anaknya, menjaga istrinya. Seorang presiden diberi amanah untuk memimpin rakyatnya. Seorang dokter diberi amanah untuk bagaimana mengabdikan diri kepada masyarakat, menyembuhkan, mengobati, dan seterusnya. Nah, sebagai seorang muslim, tentu kita menyadari bahwa amanah yang kita amban akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, semuanya yang kita lakukan saat ini akan dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapapun kita, apalagi kita menyandang profesi, gelar, tidak akan pernah luput. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Ah, hendaknya seorang dokter dapat dipercaya dan berusaha memenuhi sesuai serta kebutuhan pasien tanpa mengada-ngada. Jadi, ya sudah, butuhnya apa pasien ini, kalau bisa yang ini, kenapa harus yang itu? Kalau bisa yang itu, kenapa harus yang ini? Ya, ini yang harus, kadang-kadang kita tidak pernah memerankan perasaan kita. Ya, saya sampaikan kepada mbak-mbak, mas-mas, ayo, perankan perasaan itu dengan baik. Ya, bahwasanya Anda tidak bisa hanya menggunakan akal saja tanpa menggunakan sebuah perasaan. Ya, oke, lanjut. 6, sabar. Oh, ini sabar ini yang harus. Artinya adalah usaha untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai dengan penuh kerelaan dan kepasrahan. Kesabaran diperlukan ketika pasien berkonsultasi dengan dokter. Dokter yang baik harus dapat menghadirkan dirinya secara utuh untuk pasien. Komunikasi dokter pasien mutlak diperlukan. Keberhasilan komunikasi antara dokter pasien pada umumnya akan melahirkan kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak. Nilai-nilai Islam perlu diterapkan dalam komunikasi antar dokter dan pasien. Ini yang ingin saya jelaskan, sabar. Kadang-kadang kita menghadapi pasien yang cerewet, ada pasien yang tua, ada pasien yang modelnya A, B, C, dan seterusnya. Ketika Anda tidak memiliki yang namanya rasa sabar, waduh, iso-iso sampai nanti pasien ini langsung disuntik mati, Mbak. Ais kesowan, cerewet, suntik mati aja. Ya. Suntik mati akhirnya nanti. Jangan. Di sini diperlukan. Ya. Punya yang namanya kerelaan. Apa Bu keluhannya, sakitnya apa Mbak, sakitnya apa Pak. Ketika Anda sudah memberikan pelayanan yang begitu sabar, kemudian Anda akan mendapatkan balasan yang baik dari pasien kita.
harus menghadirkan dirinya secara utuh untuk pasien. Komunikasi dokter ini diperlukan memang, Mbak ya, Mas. Jangan terus kita mentang-mentang dokter, wah bentak-bentak. Enggak, itu enggak etis, itu juga enggak elok. Karena bagaimanapun dokter memberikan pelayanan dengan kesabaran untuk saat ini, ya nyun sewu, untuk saat ini diperlukan. Apalagi saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dengan pasien yang beraneka macam ragam, karakter, dan seterusnya. Maka formulasi sabar ini harus ada dalam diri kita sebagai seorang dokter. Ya. Tentunya dengan pembicaraan yang sopan, santun, baik kepada anak kecil, orang yang sudah tua, orang yang sesama, katakanlah. Itu tadi memang akhlak yang harus ada. Lanjut. Tawadhu. Lah ini. Artinya merendahkan diri tanpa merendahkan martabatnya. Firman Allah dalam Al-Quran, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angku. Realisasi sikap tawadhu dalam hubungan dengan pasien antara lain selalu melunakkan suara. Tidak membanggakan keahliannya kepada pasien dengan keangkuhannya, dan selalu mengedepankan sikap mendengarkan. Keluhannya apa, Bapak? Keluhannya apa, Ibu? Keluhannya apa, Mbak? Tawadhu, Mbak, Mas, saya sampaikan kepada Anda di pagi hari ini, puncak daripada keilmuan, puncak daripada ilmu itu adalah sifat tawadhu. Ya, saya kembalikan, saya ulangi, bahwasanya di dalam ilmu, ya, ilmu ketika sudah mencapai tahapan yang paling tinggi, mentoknya adalah di sifat tawadhu, bukan di gelar profesor, doktor, dan seterusnya. Ya, MM, MPD, MPhil, dan seterusnya. Bukan. Tetapi gelar itu melekat ketika di dalam dirinya ada sifat tawadhu. Apa? Merasa rendah hati. Apa gunanya kita punya gelar bla 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 bla, tetapi tidak punya rasa tawadhu? Apa bedanya kita dengan iblis? Iblis itu ilmunya luar biasa. Kenapa iblis sampai diusir oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak punya sifat tawadhu. Puncak daripada orang berilmu tawadhu, dan puncak orang yang beragama kira-kira apa? Yang bisa jawab, kalau yang laki-laki kalau yang perempuan tak ambil mantu, kalau yang laki-laki tak jadikan pembantu. Ayo. Ayo. Yang bisa jawab. Kalau perempuan tak ambil jadi mantu. Kalau yang laki-laki jadi pembantu wis. Ayo. Apa kira-kira? Ayo. Kalau puncak orang berilmu adalah tawadhu, maka puncak orang beragama adalah angel wis. Apakah ikhlas, Ustaz? Harus ikhlas gitu. Ikhlas, yang lain? Ayo. Ah, oh, kedokteran hati lo. Hah? Takwa. Apa-apa, Mbak? Tauhid. 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 Yang lain? Yang lain mungkin satu lagi. Husnul khotimah. Wih, matilan. Ada yang jawab husnul khotimah. Matilan. Bukan. Oke. Jawaban Anda sudah bagus. Tapi puncak orang beragama adalah tumbuhnya rasa cinta. Jadi puncak orang beragama adalah cinta. Ketika dia mencintai Allah, ketika dia mencintai dirinya sendiri, maka dia akan mencintai orang lain. Kenapa? Karena kita sesama ciptaan Allah.
sehingga munculnya rasa cinta, tidak akan ada rasa angkuh dalam diri kita, tidak punya sifat iri, sifat dengki, riya, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela akan hilang dari diri seseorang. Kenapa? Karena sudah tumbuhnya rasa cinta. Karena puncak orang yang beragama tidak lain adalah rasa cinta itu sendiri. Pertanyaannya berikutnya kira-kira, ya, 2 juta rupiah dipotong pajak 2 juta. Ya. Bahasa apakah yang paling indah? Bahasa hati. Oh, bahasa hati. Pernah tersakiti mungkin? Bahasa cinta, bahasa cinta. Oke. Ada yang lain? Bahasa Al-Quran, oke. Oke, yang lain mungkin? 2 juta rupiah, dipotong pajak 2 juta. Jangan dilewatkan. Ayo. Apa kira-kira? Bahasa hati sudah, bahasa cinta tadi sudah. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya enggak apa-apa lah. Bahasa Arab. Apa kira-kira? Bahasa iman dari diri kita, Ustaz. Bahasa iman. Oke. Oke. Terima kasih jawabannya. Anda luar biasa sekali antusiasnya. Bahasa yang paling indah adalah bahasa kemanusiaan. Ya. Bahasa yang paling indah adalah bahasa kemanusiaan. Kita ketika memakai bahasa kemanusiaan, maka kita akan memandang orang lain bukan dari mata kita, tetapi kita memandangnya dari mata mereka. Ketika kita memandang orang lain dengan mata kita, maka tidak ada orang yang baik di hadapan kita. Yang ada adalah diri merasa lebih baik. Tetapi ketika kita melakukannya dengan bahasa cinta, maka di situ akan muncul yang namanya rasa empati, rasa simpati, rasa iba, dan seterusnya. Maka oleh karena itu, sebagai seorang dokter, pakai bahasa kemanusiaan. Ya, ketika Anda memakai bahasa kemanusiaan, maka yang dikeluarkan adalah dari hati Anda. Ya, dari hati Anda, Mbak. Jangan melihat orang, merendahkan orang dengan profesi kita. Karena profesi apapun tidak akan pernah bernilai ketika Anda tidak punya sifat tawadhu. Maka puncak daripada keilmuan tidak lain adalah sifat tawadhu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin sulit dia untuk menyalahkan orang lain. Saya ulangi, dicatat. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin sulit untuk menyalahkan orang lain. Kira-kira paham? Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin sulit untuk menyalahkan orang lain. Kira-kira maksud saya paham nggak? Paham, Ustadz. Paham ya? Oke. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan di session berikutnya. Kemudian tadi bahasa, apa namanya, puncak dari agama apapun itu, terutama Islam, maka harus tingkatnya apa? Ya, puncaknya adalah rasa cinta kita kepada Allah, kemudian memancar cinta kita kepada diri sendiri dan juga mencintai kepada sesama. Ingat, sesama, bukan pacar sesama atau kekasih sesama. Jangan dipresetkan ya. Mencintai sesama, bukan pacar sesamanya. Oke, lanjut. Itsar artinya mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Dewasa ini orang-orang miskin seringkali dikucilkan. Seolah-olah tidak berhak untuk sakit.
karena tidak sanggup membayar biaya rumah sakit maupun membayar dokter yang menanganinya. Sebagai dokter yang baik, hendaknya selalu mengutamakan orang-orang lemah agar bisa hidup layak, hidup sehat, sembuh dari penyakit. Mbak, Mas, saya pernah sakit 3 bulan. Waktu itu saya sampai opname di Alirsat 9 hari, pulang tambah parah, langsung ke UNER, sakit UNER 1 minggu, terus dipindah lagi ke rumah sakit PHC. Waktu itu saya PHC. Ternyata ranjang atau kamar paling mahal itu bukan hotel. Kamar paling mahal itu ternyata rumah sakit. Bagaimana tidak, kita wis sakit masih bayar. Mahal kan? Kalau di hotel enak, kita bisa menikmati fasilitas. Kita sehat. Kita bisa makan enak, ini enak. Tetapi orang sakit masuk ke rumah sakit, maka kamar paling mahal dan kamar yang ranjang yang paling mahal tidak lain adalah rumah sakit. Arti daripada sebuah kesehatan akan dirasakan ketika orang sudah sakit. Oleh karena itu pesan saya kepada panjenengan, mbak-mbak, mas-mas, calon dokter-dokter muda di masa mendatang, buang mindset kita tentang yang namanya ekonomi. Buang mindset kita yang namanya keuntungan. Buang mindset kita bahwasanya kita nanti mendapatkan apa. Buang. Utamakan bahwasanya kita harus menolong pasien. Menyelamatkan pasien agar bisa hidup layak seperti kita. Hidup sehat. Jangan kucilkan mereka. Siapapun yang datang kepada Anda, layani dengan baik. Tanpa melihat status sosial yang ada dalam diri para apa? Pasien. Kenapa? Karena masing-masing dari kita punya hak untuk hidup, punya hak untuk sehat. Maka dari tangan-tangan suci mbak-mbak, mas-mas inilah nantinya pasien bisa terselamatkan dan pasien bisa kembali sehat. Lanjut. Ramah. Artinya cinta dan kasih sayang, mahabbah wa rahmah. Keramahan dan perhatian dokter hendaknya tulus. Dari dasar hatinya tidak hanya berpura-pura. Ya. Kok sampean mesemnya cuma CC? Ini dok. Kalau mesemnya mek CC, wah itu berarti orang yang setruk. Antara otak kanan, otak kiri enggak imbang. Coba, saya kepingin Anda senyum. Orang senyum itu yang bagi seperti apa? Dua-duanya atau salah satunya? Saya coba Mas Fikri. Mas Fikri, senyumnya gimana Mas Fikri? Kalau senyum? Lah, pecah gini kan. Kalau Mbak Ajeng senyumnya gimana kalau senyum? Mbak Ajeng. Loh, ya gitu. Coba senyumnya salah satu. Senyumnya salah satu aja bibirnya. Enak enggak? Ini tak. Enak, jelek. Kalau gini le, cakep kan? Le, cakep. Maka salam, senyum, sapa diberikan kepada hendaknya sebagai psikiater kita menentukan motivasi apa yang mendasari. Apakah hanya kepulan mencari kekayaan ataukah mencari ridha Allah? Tadi saya katakan niat itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, tadi di awal saya katakan niat itu menjadi sesuatu yang penting. Apa niatnya? Tetap mencari ridha Allah. Kalau Allah ridha, Anda enak. Gini aja. Sampean pernah bertamu enggak, Mbak, Mas, di rumah teman atau di rumah saudara? Pernah ya? Oke. Okay. Waktu itu pernah enggak sama tuan rumah, sama pemilik rumah dikatakan begini, Fikri, kalau mau ambil apapun, ya wis anggap aja rumah sendiri. Itu di kulkas ada makanan, di dapur juga ada makanan. Kemarin Budi sudah masak ikan kakap, terus ada sop buaya, itu minumnya ada es dawet dan lain seterusnya. Itu si Ajeng, Jeng itu ambil aja, enggak apa-apa, sudah anggap aja rumah sendiri. Ya, itu tidur di rumah, di kamarnya. Siapa itu yang masih kosong itu? Nah, artinya apa? Dia ridho. Ya, dia ridho. Tapi kalau enggak ridho, mau apa Fikri? Kenapa ke sini? Enggak ada. Iya,
Putri lagi sumpek, loh, nggak enak. Tapi kalau ridho, enak. Sama. Ya, niat kita itu akan mendapatkan respon dari yang kita tuju. Kalau tujuan kita ridho Allah, Allah akan respon dengan baik. Sudahlah, nggak usah mikir kaya. Yang penting itu berkah. Saya katakan lagi, ya, pada mbak-mbak semuanya, mas-mas, yang penting itu berkah. Kemudian, kalau motivasi awal sebagai seorang dokter adalah berbakti kepada Allah, cara memandang pasien akan didasari dengan mahabbah dan rahmah. Masalah materi akan mengikuti dengan sendirinya, pasti ikut. Jangan khawatir. Saya merasakan, meskipun saya bukan seorang dokter, ya. Dulu sih maunya jadi dokter, dokter cinta. Karena gak ada jurusannya, ya gak jadi. Ya. Pengennya mau jadi dokter cinta. Rasulullah pun bersabda, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. At-tabassama fi wajhi akhika shadaqah. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu merupakan shadaqah. Ya, shadaqah, senyum. Kalau kamu punya apa-apa, senyum aja. Senyum aja. Orang senyum itu sehat. Ya, orang yang enggak bisa senyum stroke. Sebagai seorang dokter muslim, sudah seharusnya kita menyebarkan kedamaian dan keindahan Islam. Lanjut. Ihsan. Artinya mengerjakan sesuatu secara profesional. Sebagai realisasi komitmen hidupnya. Seorang muslim yang diberikan amanah sebagai seorang dokter akan memandang apa yang dilakukan dengan profesinya sebagai dokter adalah suatu ibadah yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Persembahkan semua hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Allah akan menggantinya dengan yang berlipat ganda. Karena itu kinerja yang dihasilkan selalu diupayakan berkualitas tinggi dan profesional. Tunjukkan kalau Anda adalah bisa diandalkan, Anda adalah seorang dokter profesional dan juga proporsional. Tunjukkan bahwasanya Anda adalah sebagai seorang dokter muslim yang mempunyai nilai-nilai keislaman untuk melangkah dalam kehidupan. Ya, itu yang saya inginkan kepada panjenengan semua. Ini anak saya yang nomor 2 dari istri pertama itu juga mau jadi dokter ya. Jadi anak saya yang kedua itu perempuan dari istri pertama. Anak yang pertama pinginnya jadi apa namanya? Pingin kuliah di mana itu? Di Mesir, Kairo. Itu anak pertama juga dari istri pertama. Anak kedua yang dari istri pertama juga apa namanya pengen jadi dokter. Anak ketiga dari istri pertama masih kecil. Yang dari istri kedua belum ada. Memang belum beristri dua, masih satu. Ya, oke. Okay. Lanjut. Mas Fikri guyu, Mas Fikri guyu. Ah, Mbak, Mas, ini puncaknya. Keimanan harus menjadi landasan utama dari setiap profesi kita. Tanamkan keimanan, tanamkan keyakinan, tanamkan rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kali mendidik anak dengan landasan keimanan. Karena begini, ketika iman sudah terbentuk baik, ketika iman sudah terbentuk dalam diri seseorang dan terpatri kuat dalam diri seseorang, apapun profesinya, insya Allah kita mereka atau kita masih berada di dalam jalur yang baik. Contoh, ini contoh. Saya polisi, tapi saya beriman. Saya dokter, tapi saya beriman. Saya pejabat, tapi saya beriman. Saya seorang manajer, tapi saya beriman. Saya direktur, tapi saya beriman. Saya DPR, tapi saya beriman. Saya TNI, tapi saya beriman.
imannya yang harus dijadikan sebuah landasan dalam keprofesian. Jangan dibalik. Saya beriman, tapi saya polisi. Wah, ya buyar. Saya beriman, tapi saya dokter. Wah, ya nggak bisa. Saya beriman, tapi saya pejabat. Saya beriman, tapi saya DPR. Wah, buyar akhirnya nantinya. Jadi keimanan harus menjadi landasan utama dalam setiap profesi. Kalau profesi, kalau keimanan sudah terbentuk, terpatri kuat, mengakar dalam hati, maka kemanapun hidup selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak menganggap Allah hanya ada di masjid, Allah hanya ada di tempat majelis taklim, tetapi Allah selalu ada dimanapun kita berada. Dan hidup selalu masa diawasi. Sehingga kita akan menyimpang, aduh saya beriman. Mau korupsi, aduh maaf saya beriman. Mau tilang, aduh saya mau beriman. Mau ngambil bayaran yang lebih dari pasien, aduh saya beriman. Jadikan keimanan sebagai landasan. Yang terakhir. Lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, benar-benar luar biasa ilmu yang telah diberikan oleh Ustadz Mahsan kepada kita semua pada pagi ini. Nah, tadi nih, dilihat-lihat peserta ini sudah sangat antusias nih Ustadz mendengarkannya. Dan pasti sudah memiliki banyak pertanyaan kepada Ustadz. Maka dari itu, selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya, bisa silahkan langsung unmute atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Permisi, perkenalkan nama saya Afnan Alamudi. Izinkan saya bertanya, bagaimana cara kita untuk mencapai titik tawadhu, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Mbak Afna, ini langsung saya jawab atau gimana? Atau nunggu dulu? Boleh Ustaz kalau mau langsung dijawab, silakan. Okay. Mbak, Mas semuanya, terima kasih Mbak Afnan Alamudi. Nggak pakai K ya Mbak ya, belakangnya? Oh, kalau pakai K kan Alamudi gitu ya. Begini Mbak, Mas ya. Bagaimana untuk meraih yang namanya sifat tawadhu? Mbak, Mas, setinggi apapun ilmu kita, ya, setinggi almamun kita, itu hanya setetes air di lautan. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha berilmu. Yang kedua, ilmu seseorang itu hanya ada batasan. Sebatas apa sih pengetahuan kita? Ya. Kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Tidak luas, hanya terbatas dari apa yang kita ketahui. Yang ketiga, bahwasanya ilmu yang kita berikan itu bagian daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya cuma satu, ketika kita menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang ini, pantaskah kita sombong? Jelas nggak pantas. Maka di situ seiring dengan ilmu ini tambah, ilmu semakin tinggi, maka pakailah ilmu padi. Semakin isi, merunduk. Ya. Yang berikutnya, bahwasanya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan tidak lain adalah untuk membentuk sikap yang lebih baik. Menjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi khalifah. Khalifah bagi siapa? Tentunya khalifah ini banyak sebagai pemimpin. Pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga, pemimpin dari komunitasnya, pemimpin dari organisasinya. Tapi yang jelas kita menjadi pemimpin dari diri kita sendiri. Apa itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu kita harus kita arahkan.
Nah, gitu Mbak Alfnan ya. Jadi mendapatkan nilai tawadhu itu mudah sebenarnya. Kadang-kadang kita yang sombong, wah ilmuku, ah kamu kan masih junior. Pertanyaan saya, apakah pengalamanmu sama dengan pengalaman orang lain? Tidak toh? Apakah pengetahuan kita itu sama dengan pengetahuan orang lain? Tidak. Maka sah-sah saja orang punya pendapat apapun. Sah-sah saja orang punya argumentasi apapun. Yang paling penting kita bisa menghargai. Karena ketika kita menghargai orang lain, sejujurnya kita telah menghargai diri kita sendiri. Itu Mbak Afnan ya. Ustaz, terima kasih. Ya. Ya, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Ya. Dari Muhammad Rizky Fadila. Saya bacakan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau bertanya Ustaz, bagaimanakah cara kita untuk menjaga keimanan kita supaya terus stabil sehingga kita tidak akan melaksanakan perbuatan di luar ajaran Islam? Terima kasih Ustaz. Oke. Kita bicara masalah mempertahankan keimanan. Mbak, Mas, iman itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, al-iman yazid la yangkus. Yang kedua, yazid wa yangkus. Yang ketiga, la yazid wa yangkus. Ada tiga. Yang pertama, iman yang selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Iman siapa? Iman malaikat. Loh, benar Ustaz? Iya. Kenapa demikian? Karena malaikat tidak punya nafsu. Karena malaikat tidak apa namanya? Tidak pernah ini. Ya. Oh, maaf, la yazidu wa la yangkus. Maaf ya. Ada empat, maaf. La yazid wa la yangkus. Yo enggak tambah, yo enggak berkurang apa? Imannya malaikat. Stagnan. Imannya malaikat itu stagnan. Ya. Jadi yang enggak naik, yang enggak turun. Kenapa? Malaikat punya akal, tapi akalnya statistik. Kalau kita dinamis. Terus enggak punya nafsu. Bagaimana? Dia mau membuat dosa, berbuat kesalahan, enggak punya nafsu. Kemudian, ini untuk yang kedua, yazidu wala yangkus. Imannya siapa? Imannya para nabi. Nabi imannya selalu bertambah. Enggak pernah berkurang. Iman Nabi, iman Rasul. Sedangkan kita, yazid wa yangkus. Kadang tambah, kadang naik. Ya. Ketika naik, maka amalan-amalan kita, ketakwaan kita meningkat. Imanan kita akan kita dalam keadaan up. Tetapi ketika kita dalam melakukan dosa, bla bla bla, kita melihat dalam posisi down. Nah, yang keempat terakhir, la yazidu wa yanqusu, tidak pernah bertambah, selalu berkurang. Siapa itu? Imannya iblis atau setan, atau kata-kata iblis ya. Imannya iblis. Iblis imannya berkurang dan terus tidak pernah tambah dan selalu berkurang. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana menstabilkan yang namanya iman? Atau kalau kita bisa meningkat. Nah ini, Mbak, untuk meningkatkan iman, satu, bahwasanya kita manusia yang tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Betul? Betul ya? Enggak pernah, kita enggak pernah lepas dari salah dan dosa. Yang kedua, bahwasanya ibadah kita tidak seperti atau sebesar nikmat yang Allah berikan. Kita sholat cuma 5 waktu. Ya, kita hidup 24 jam. Bayangkan kita hidup 24 jam semuanya, ya. Tetapi kita sholat cuma 5 waktu, yang kisaran waktu sholat kita cuma katakanlah paling lama 10 menit. Duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh ketiduran. Gitu ya. Subuhnya tidur toh.
Enggak. Ini Mbak Minta ketawa kayaknya enggak salat subuh tadi ya. Nah ini, kalau katakanlah sholat 5 waktu, 10 menit. Berapa menit? 10 kali 5? 50 menit. 50 menit, pertanyaan saya, 1 jam berapa menit, Mbak-mbak, Mas-mas? 60. Enggak sampai 1 jam kita sholat. Ya. 60 menit. Sehingga perbandingannya 24 jam dibanding 50 menit kita sholat. Itu pun sholat kita pun masih tertunda dan kadang bolong. Ya, ya apa enggak? Bolong, apalagi kalau sudah pegang HP. Wuh, asik. Mas Musdar, ini presiden ya? Mas Musdar ya? Presiden BEM, Mas ya? Betul, Mas Musdar. Bukan, Ustaz. Apa? Saya bagian dari panitia ini. Oh, dari panitia. Oke. Okay. Tadi yang presiden siapa? Yang presiden tadi? Mas Mus, siapa ya? Lupa saya. Yang presiden BEM, Kak Malikul, tapi berhalangan hadir. Oh, berhalangan hadir. Oh, mungkin kena PPKM ya? Iya. Waduh. Ini ono PPKM bareng. Wis. Artinya begini. Oh, untuk yang cowok-cowok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita asik main gadget tanpa menghiraukan. Yang cewek-cewek lihat drakor, drama Korea. Woi, sampai jam-jaman ini anjing ini. Ini kesukaannya drama Korea ini. Terus sudah tahu adzan maghrib. Bagaimana iman kita enggak menurun? Ayo kita respon cepat. Maka dari itu, untuk meningkatkan iman, respon kebaikan dengan cepat. Saya ulangi pada Anda, ya. Untuk menaikkan yang namanya kadar keimanan, respon kebaikan itu dengan cepat. Adzan langsung kita ambil wudu. Ya, jangan ngaji. Ada majelis taklim kita datang. Ada orang santunan anak yatim. Oke, kita datang, kita kata santunan. Ada kebaikan seperti ini, bakti sosial dan seterusnya. Respon dengan cepat untuk meningkatkan kadar keimanan. Yang kedua, jangan mengharapkan penilaian. Ya. Ingat, kebaikan apapun yang kita lakukan jangan pernah mengharapkan respon positif dari orang lain. Karena orang lain hanya menilai apa yang kita lakukan. Yang terpenting, niat dan pekerjaan kita sudah sesuai. Niat kita baik, yang kita lakukan juga baik. Kalau Anda hanya ingin mendapatkan respon positif dari kebaikan yang Anda lakukan, maka yang ada hanya sakit hati. Bikin sakit hati. Nah, gitu ya. Itu lagunya Setipu. Lagunya Setipu. Itu kesukaan saya itu waktu dulu masih muda. Sekarang sih enggak seberapa tua. Oke, silakan. Ada lagi mungkin? Itu Mbak ya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Oke. Dari Valen. Bacakan ya Ustaz. Ya. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana para dokter bisa berkembang dan meningkatkan mutu pengobatannya jika terus menolong yang membutuhkan. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pengobatan dibutuhkan juga dana yang besar. Terima kasih Ustaz. Oke. Tadi seperti saya katakan, bagaimana menumbuhkan kualitas pelayanan? Ya, kalau kita tidak diselingi dengan yang namanya menumbuhkan kualitas profesi kita. Dari tadi Mbak, seringkali kita salah niat, ya. Seringkali kita salah niat. Contoh, saya seringkali begini. Tujuan kamu sekolah apa? Tanya sama anak-anak saya atau mahasiswa saya. Kamu kenapa kuliah? Ya nanti biar saya enak hidup saya. Nanti biar saya dapat ijazah. Itu adalah jawaban yang amat sangat salah sekali. Anda belajar tujuannya satu, cari pengetahuan.
Yang kedua mendapatkan wawasan. Yang ketiga menambah pengalaman. Ketika tiga-tiganya ini Anda dapat, maka nanti akan terbentuk yang namanya kepribadian. Setelah kepribadian sudah terbentuk, Mbak, Mas, jangan lupa 3M. Modal, model, modul. Modul, modal, model. Kadang orang hanya mengutamakan modal. Model enggak punya, modul enggak punya. Ya. Ketika dia hanya modal tanpa punya modul, buas, habis. Ketika Anda punya model, ya, tanpa modal, tanpa modul juga habis. Tetapi ketika Anda punya modul, kualitas, model sama modal pasti ngikut. Tadi saya sampaikan. Bagaimana saya sampaikan? Bahwasanya ketika Anda mencari ridha Allah, tidak ada hal yang sulit. Mbak, saya buka sedikit. Saya tidak langsung jadi dosen, Mbak. Mas. Dulu saya waktu di pondok enggak pernah dikirim. Saya pernah putus sekolah 3 tahun. Harapan waktu itu saya, wes enggak mungkin saya ini bisa tercapai cita-cita. Tapi saya ngeluh, enggak boleh begitu. Enggak boleh sujud sama Allah. Saya optimis, wah, insya Allah saya bisa. 3 tahun, Mbak, Mas, saya itu putus sekolah. Yang kedua, ketika mondok saya enggak pernah disambangi. Yang ketiga, waktu saya keluar dari pondok, saya kuliah S1 di mana? IAIN. Apa yang saya lakukan? Ngamen, Mbak. Dosa itu. Ngamen, jaga parkir, kuli bangunan, jual madu, pernah jual jamu. Tapi bukan jamu endong. Oh, jamu endong. Jamu. Yang terakhir sekarang ini, jual omong. Ya kan guru, dosen, ya jual omong kan begitu. Ya. Dari sekian ini, alhamdulillah, apa yang saya inginkan, saya cita-citakan bisa terwujud. Maka jangan termenset pada diri kita, aku nanti mau kuliah lagi, meningkatkan keprofesian kita, keilmuan kita, biayanya juga besar. Maka saya mendapatkan objek yang besar. Enggak boleh, sayang. Kalau tujuanmu sudah seperti itu, kamu tidak akan sampai kepada tujuan. Ingat kata-kata saya, ya. Ketika niatmu sudah salah, maka alamatmu juga salah. Ketika alatanmu salah, maka tidak akan pernah sampai tujuan. Sudah, tingkatkan keprofesionalitasan, tingkatkan keilmuan, tingkatkan ini profesionalitas, tapi dengan catatan, jangan pernah mengambil dari orang-orang atau pasien-pasien yang seperti ini. Ya, Allah akan membantumu. Allah yang akan memberikan jalan yang lain. Oke, gitu Mbak ya. Oke, silakan. Mungkin ada lagi? Iya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Dari Dinda Rizkiani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah penjara bisa membebaskan utang? Jika ada orang yang berutang dan tidak mampu membayar, lalu dia dipenjarakan oleh pemilik utang, apakah kewajibannya membayar utang tersebut menjadi angus? Terima kasih Ustadz. Oke. Pertanyaan yang cukup bagus, ya. Masalah utang sekarang. Mbak-mbak, mas-mas, bahwasanya hutang ini sesuatu yang amat sangat apa ya? Bisa dikatakan cukup bahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nafsul mu'minina mu'allaqatun bidain hatta yugdo anhu. Bahwasanya arwah seorang mukmin ini gentayangan hanya dikarenakan dia tidak bisa karena hutangnya. Saya ulangi, nafsul mu'minina mu'allaqatun bidainin hatta yugdo anhu. Bahwasanya arwah seorang mukmin ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila masih terkait dengan hutang. Ya, oleh karena itu
hutang apapun, terutama sekecil apapun atau sebesar apapun, cobalah untuk melunasinya. Terkadang, mohon maaf, orang yang menghutang itu lebih galak daripada orang yang ngutangin. Kadang-kadang kan seperti itu. Kita yang mau nagih, kadang-kadang malu. Ditagih 1, 2, 3 kali, kita malah dibentak-bentak. Padahal waktu datang kita memelas dengan wajah kisut-kusut, menyedihkan sekali. Kadang-kadang seperti itu ya. Kita memberikannya karena rasa empati atau mungkin karena rasa iba. Tetapi ketika kita butuh, kadang-kadang kita yang tidak mendapatkan hak kita. Sebenarnya itu hak kita. Oleh karena itu, sekecil apapun ya, kalau misalnya orang ini mati katakanlah. Saya seringkali menyampaikan, karena kebetulan saya mudin, saya sering menyampaikan begini. Para saudara yang hadir di pemakaman ini, apabila dalam masa hidup almarhum atau mayit ada sangkut paut utang, yang pertama silakan hubungi keluarga yang ditinggalkan, atau silakan hubungi ahli warisnya. Syukur-syukur Anda bisa mengikhlaskan. Kalau sudah mengikhlaskan ya sudah selesai. Tapi kalau enggak ikhlas itu nanti akan berdampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan gampang-gampang untuk berhutang. Ya, jangan mudah untuk berhutang karena berhutang itu sangat mudah tapi membayarnya ini yang agak susah. Ya, susah kadang-kadang kita bayar. Mau kita bayarkan, aduh eman, meniai, kita bayarkan, aduh eman, besok aja. Hingga pada akhirnya kita tidak terbayarkan utang kita. Gitu Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng punya utang? Punya? Alhamdulillah tidak ada, Ustaz. Oh, enggak punya ya. Saya kira punya utang. Kalau punya nanti biar Mas Musdar yang bayar. Oke, lanjut. Mungkin ada masih ada lagi? Manajemen saya mau bertanya. Iya. Ini tentang amanah profesi dokter. Apabila nanti semisal kita sudah jadi dokter, tapi kita tidak berperan sebagai dokter, atau misal kita mengabdikan diri kita pada bidang yang lain, seperti kita masuk politik atau kita masuk ke ranah hukum, itu termasuk bagian amanah di dokter? Oke. Terima kasih Mas Fikri pertanyaannya. Itu sebenarnya sama seperti saya, Mas. Saya tuh dulu maunya ke mana? Maunya ke tarbiyah, pendidikan. Ayah saya ingin saya di syariah. Ya sudah, akhirnya saya ke syariah. Fakultas syariah di IAIN. Atau sekarang yang ganti UIN. Tahu UIN Sunan Ampel? Tahu ya? Tahu ya, Sunan Ampel itu loh, depannya Polda pabrik polisi, gitu ya. Nah, dulu saya kuliah di sana S1. Nah, waktu itu saya bilang sama bapak, Pak, saya kepinginnya di tarbiyah atau di pendidikan. Bapak saya bilang, ojo, kamu nang syariah saja, di hukum, di fakultas hukum. Oke, Pak, akhirnya saya nuruti kata orang tua. Tapi pada akhirnya ketika saya lulus, yang seharusnya saya ke pekerjaan saya itu harus di pengadilan agama, entah itu di panitera, entah itu di hakim, entah itu di pengacara. Justru saya mengambil langkah kepada guru, mengambil langkah kepada dosen. Kenapa? Mengambil ke dunia pendidikan. Kenapa? Karena yang pertama ketika saya masuk ke pengadilan, hati saya menolak. Enggak enak kalau saya ke pengadilan. Enggak enak kalau saya berhubungan dengan yang namanya dan sebagainya. Ada pertentangan dalam diri saya, nggak bisa. Akhirnya saya mengambil langkah di pendidikan. Dan itu pun saya bilang sama bapak saya, Pak, mohon maaf, ngapunten, saya sepertinya nggak bisa kalau ke sana. Apakah itu sebuah mengingkari amanah? Tidak, nak. Tidak mengingkari amanah. Karena itu adalah sebuah kemampuan dan juga yang kamu senangi. Buat apa kita bekerja kalau kita nggak senang? Karena yang paling utama adalah orang kerja itu kalau senang kan enak. Orang itu kalau bekerja nyaman kan enak. Kan begitu tuh. Kalau enggak nyaman, ya enggak bisa kita kerja. Kalau enggak nyaman kita kerja. Ya, kalau enggak senang. Maka cintai pekerjaanmu,
insya Allah apapun yang kamu lakukan akan penuh sepenuh hati. Jadi nggak apa-apa. Bukan itu, bukan daripada mengkhianati, tidak. Banyak teman saya itu yang ketika dari fakultas hukum, dari fakultas pendidikan, justru ada yang dagang, justru ada yang ini, ada yang buka bengkel. Ya memang profesinya seperti itu kemampuannya. Kita mau memaksakan. Nggak usah. Saya bilang sama anak saya begini. Nak, ini anak saya yang dari istri pertama, yang sekarang mondok. Saya bilang begini. Nak, besok kamu mau jadi apa? Jawaban anak saya simpel. Seperti kayak Abi. Loh, kenapa? Iya, Abi kan dosen. Abi bisa ceramah. Abi bisa ini. Saya bilang sama. Nak, kalau aku, ayahmu di matamu, kau rasa hebat, maka harapan Abi, kamu lebih hebat dari Abi. Loh, kok begitu, Bi? Namanya anak. Loh, ya iya. Masa Abinya kalah sama anaknya? Harus. Kenapa, Bi? Nak, karena tantanganmu lebih dahsyat. Tantanganmu lebih berat di masa mendatang. Kalau saat ini tantangan Abi seperti ini, maka tantanganmu di masa akan datang lebih berat. Nak. Abi tidak menuntut kamu jadi apapun, tapi yang jelas Abi ingin kau jadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah umat dan masyarakat. Apapun profesimu, apapun yang melekat dalam dirimu, tetap amfa'ahum linnas. Bahkan begitu. Gitu? Yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Gitu Mas Fikri ya? Siap, terima kasih Ustaz. Oke. Gimana? Masih ada kah? Saya izin bertanya Ustaz. Iya, silakan Mbak. Mbak siapa nama? Ajeng Ustaz, saya ingin bertanya. Oh, Mbak Ajeng sendiri. Oke, silakan. Iya. Tadi Ustaz kan sudah menjelaskan beberapa hal supaya bisa menjadi dokter amanah. Jika kita menemukan pada saat kita bekerja ya Ustaz, rekan kita ini tidak amanah dalam pekerjaannya dan kita sudah berusaha mengingatkan untuk bisa amanah dan selalu ini bekerja sesuai dengan syariat Islam gitu Ustaz. Tapi belum ada perubahan. Itu apa yang harus kita lakukan Ustaz? Dengan Mbak Ajeng ya. Gini Mbak Ajeng, kadang-kadang kita apa namanya fokus kita itu ambiar. Gitu. Fokus kita kan biasanya ambiar. Seperti yang tadi Mbak Ajeng sampaikan, ya sudahlah. Berikan apa yang Mbak mampu, sampaikan kepada teman Anda. Terlepas nantinya seperti apa, itu biar Allah yang membentuk. Karena kalau kita sebagai teman, itu kan hanya bisa memberikan masukan, memberikan nasihat, atau memberikan apa. Tapi untuk semuanya itu kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memaksakan kepada orang-orang lain. Kira-kira yang dialami Mbak Ajeng seperti apa? Ini Ustaz, misalkan nanti saat di dunia pekerjaan begitu Ustaz sudah jadi dokter, nanti ada yang tidak amanah begitu Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Sudah diberikan masukan begitu tapi tidak ada perubahan. Itu sih saya sampaikan. Memang repot Mbak ya. Kadang-kadang kita terlibat. Kadang-kadang kita pun juga menikmati. Anda harus berani. Mbak, Mas, saya sampaikan. Anda tahu definisi sahabat, definisi teman, kira-kira? Apa kira-kira? Definisi sahabat atau teman? Ada yang bisa menjawab? Apa kira-kira yuk? Kalau sahabat mungkin orang yang bisa kita percaya, Ustaz.
Kalau sahabat adalah orang yang bisa kita percaya. Oke. Mbak, Mas, sahabat ataupun teman itu saya rasa mempunyai arti yang sama. Seringkali kita mengatakan teman itu hal yang biasa. Tapi sahabat itu lebih akrab. Oke lah. Sahabat, teman atau siapapun itu adalah mereka yang selalu mengingatkan kita di saat kita salah. Berani menegur kita, berani membenarkan, berani menyalahkan kita ketika kita dalam posisi yang salah. Itu namanya sahabat. Sebodoh-bodohnya teman, sebodoh-bodohnya sahabat adalah ketika Anda membiarkan temanmu salah. Ketika Anda membiarkan sahabatmu salah. Dan terkadang kita berada juga di jalur itu. Dan kita juga ngikut. Itu yang semakin salah. Yang kedua, Mbak Ajeng. Memang pahit, Mbak, memberikan apa namanya tadi? Memberikan masukan kepada teman itu hal yang pahit. Kadang-kadang direspon negatif. Kadang-kadang direspon dengan marah. Kadang-kadang direspon dengan tidak baik. Itu konsekuensi. Saya katakan lagi, pahit. Seperti jamu. Ya toh, jamu itu pahit apa manis? Pahit. Tetapi ketika jamu itu diminum, atau obat itu diminum, kira-kira badan kita sakit apa sehat? Sehat. Maka dari itu teman-teman saya, rekan-rekan semuanya, saya berharap teman, sahabat adalah orang yang mau mengingatkan di saat kita salah. Dan mau menghibur di saat duka, mengingatkan di kala suka. Itu yang saya katakan sebagai seorang sahabat, yang saya katakan sebagai seorang teman. Maka berhati-hatilah teman. Bukan yang mereka yang selalu memujimu benar. Bukan mereka selalu memberimu jempol. Oke, jempol, jempol, jempol. Sekali-kali ingatkan, itu salah, ini enggak benar. Harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Anda harus berani. Ya, karena persahabatan kita bukan hanya di dunia, tapi inginnya sampai kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mbak Ajeng ya. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara untuk menghilangkan penyakit hati, yaitu ujub, pria, sombong, dan lain-lain yang seringkali muncul tanpa kita sadari? Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Oke, ini yang tadinya mau saya singgung ya, kelupaan saya. Penyakit hati ini bahaya sekali ya. Penyakit rohani ini lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani, kadang hanya kita yang tahu, orang lain nggak tahu tanpa kita ngomong. Betul nggak? Kamu sakitnya apa? Saya punya diabetes. Apa orang tahu kalau kita punya diabetes? Apa orang tahu kalau kita punya asam aurat? Apa kita tahu kalau orang lain kalau kita punya penyakit kolesterol? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Justru kita yang tahu. Tetapi penyakit hati, nah ini. Penyakit hati itu justru kita tidak tahu, orang lain yang tahu. Ajeng ini kayak sombong deh. Angku, acu. Iya, dia sok cantik. Gak mau bergaul dengan orang-orang kayak kita. Ya, nah, mungkin dia anak orang kaya. Lah pada beda elu, nah, ada terusnya. Nah. Karena terkadang penyakit hati orang lain tahu lebih dahulu. Sang pelaku, orang yang berpenyakit tidak tahu justru. Gitu kan, Mbak? Nah, lalu bagaimana cara menghilangkan penyakit hati? Kalau menghilangkan penyakit hati ini lebih susah daripada menghilangkan penyakit jasmani. Apalagi kalau sudah mencengkeram dalam hati, waduh, sulit untuk disembuhkan. Maka dari itu dianalisa pertanyaannya sekarang. Apa sih yang membuat kita iri sama orang lain? Toh semua bagian itu sudah dibagi masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu.
Makanya saya berharap kepada Anda semuanya, tips menghindari iri. Dan jangan sampai iri. Kalau ada orang iri, ngiri dengan kita, maka Anda harus nganan. Ya, harus nganan. Nanti kalau sama-sama ngiri ketemu, ya, jangan ikut ngiri. Kalau ada orang ngiri, maka harus nganan. Duh, iya. Nanti kalau ketemu, ketika ketemu lagi. Yang kedua, apa yang membuat diri kita sombong, ya, toh kalau kita nantinya, kalau kita lahir, Mbak pernah melihat orang melahirkan? Pernah? Ada yang pernah melahirkan? Belum ya? Oke. Saya 3 kali menyaksikan orang lahir, istri saya sendiri. Ketika lahir, bro, apakah berpakaian? Enggak. Telanjang. Yang kedua, ketika mati, kita pakai pakaian apa? Kafan. Kain kafan. Baju yang harganya 100 juta, 2 juta, bahkan sampai puluhan juta baju, enggak dipakai. Mobil kita Alphard, mobil kita Innova. Ketika berangkat yang namanya, mana? Berangkat ke kuburan, kita naik apa? Ambulan. Yang Alphard, dinaikin orang yang masih hidup, padahal itu mobil kita. Malah kita yang naik ambulan. Keluarga kita yang naik Alphard. Ya, apalagi yang perlu kita sombongkan? Angkuh, katakanlah. Untuk apa keangkuhan? Allah yang berhak angkuh. Ya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah. Jadi, buang sedikit demi sedikit sifat iri, dengki, dan lain sebagainya. Ya. Caranya tadi. Ya, caranya tadi. Apa yang kita irikan? Apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang perlu kita angkuhkan? Apa yang perlu kita pamerkan? Kadang-kadang kalau pamer enggak apa-apa, Mbak. Dalam hal kebaikan, dalam hal sedekah ya. Anda sedekah kok ada riaknya? Enggak ada masalah. Masih lebih baik Anda sedekah dengan riak daripada enggak sedekah, enggak riak. Banyak mulut. Nah, ini repot. Iya kan? Enggak sedekah, enggak riak. Banyak mulut, banyak bicara. Nah, ini enggak baik. Ya, baikkan orang yang apa tadi? Sodako, ya riak. Kenapa? Meskipun dia riak, dengan sodakonya masih ada nilai manfaat. Kepada siapa? Ya, orang yang diberikan sodako. Entah tanpa perorangan, entah ke masjid, entah ke anak yatim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terakhir, kesimpulan jawaban saya, yang tadi tanyaannya Mbak Ajeng, ingat, penyakit jasmani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Saya ulangi. Penyakit jasmani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Contoh, nanti kita mati ketemu di neraka. Loh, Salman kok masuk neraka? Kenapa? Iya, saya kena diabetes 5 tahun. Iya, saya dulu waktu dibinya kolesterol sama asam urat. Kapan-kapan. Saya punya penyakit liver, makanya saya masuk neraka. Enggak. Tetapi penyakit hati yang bisa menyebabkan orang masuk ke neraka. Ya. Penyakit hati inilah yang akan menyebabkan orang masuk neraka. Ketika dia mati. Loh, kenapa sampean? Apa jawabannya? Iya, dulu saya di dunia suka dengki sama orang lain. Saya dulu di dunia sombong. Saya dulu di dunia sering iri. Orang-orang pada nganan, wah sama ngiri. Kan begitu. Orang-orang nganan saya ngiri melulu. Ngiri dan ngiri terus. Ya. Orang yang berpenyakit hati, maka disiksa oleh perasaannya sendiri. Saya ulangi. Orang yang berpenyakit hati, maka dia orang yang disiksa oleh perasaannya sendiri. Begitu Mbak Ajeng. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sama-sama. Baik Ustadz, saya boleh bertanya Ustadz untuk yang terakhir. Monggo, silakan. Ya. Gini Ustadz, kan kita walaupun udah kayak di zaman modern ini kan kayak
untuk medis itu udah berkembang banget ya, tapi kan masih banyak gitu Ustaz, orang-orang yang masih ke orang pintar, terutama kalau misalkan lagi lahiran gitu Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita gitu loh Ustaz, supaya orang tuh nggak ke dukun lagi, terutama kalau pada saat kelahiran. Kalau kelahiran masih banyak kan ke orang pintar. Iya, iya. Oke, terima kasih Mas Dafa. Begini Mas, yang pertama pola pikir ya. Pola pikir masyarakat itu tidak bisa kita samakan, terutama yang ada di pedesaan atau di pedalaman desa. Mereka masih percaya kepada dukun bayi, katakanlah seperti itu, daripada kepada dokter. Itu pertama, itu yang harus pahami. Bahwasanya karakter pola pikir masyarakat itu tidak lepas dari adat yang ada. Yang kedua, lalu dokter sopong, kok dukun bayi ini ku rezeki itu kok endi? Rezeki ini dewe-dewe. Tidak apa-apa lah. Kita berbagi rezeki. Ya, kita berbagi rezeki. Artinya begini, ketika mereka percaya kepada dukunnya, monggo, rezeki ini dukun bayi. Oh, mau ke dokter, ya monggo. Itu rezeki kita sebagai dokter kandungan, dokter kehamilan, dan sebagainya. Yang terpenting begini, Mas Dafa, lakukan pekerjaan Anda dengan senang hati, lakukan dengan rileks, tanpa melihat kanan-kiri Anda yang seprofesi sama, atau mungkin yang profesinya beda, tapi manfaatnya sama. Ya tadi kan, yang satunya Mbak Dukun, yang satunya dokter. Tetapi mempunyai kesamaan, apa? Sama-sama bisa nolong orang lahiran. Saya rasa itu sudah menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti ini. Orang di pasar, itu banyak orang jual makanan, banyak orang jual ikan, banyak orang jual bumbu. Tapi kan rezeki ini wis dewe, dewe-dewe. Nah, begitu. Jadi Mas, siapa namanya? Mas Dafa, tinggal di mana Mas Dafa? Asalnya mana? Di Surabaya. Oh, Surabaya. Alek Surabaya, jarang Mas dukun pijet, tak pastikan. Ya. Oh ya, tapi dulu saya pernah tinggal di Jawa Barat, jadi masih sering di Jawa Barat. Oh gitu ya. Jujur aja Mas ya, saya sendiri kadang-kadang nolong orang. Kadang orang itu punya dua penyakit tadi ya. Ada yang medis, ada yang non medis. Anda percaya enggak kalau ada penyakit non medis? Mas Dafa. Bagaimana Ustaz, maaf? Penyakit itu kan ada dua. Ada yang medis, ada yang non medis. Oke. Pertanyaan saya, apa Mas Dafa masih percaya kalau ada penyakit non medis? Kalau saya masih percaya Ustaz, karena saya percaya sih kalau sama dukun gitu Ustaz. Saya pernah lihat sendiri kayak sihir gitu, makanya jadi percaya. Dan saya sendiri pun langsung terlibat di dalamnya. Saya juga pernah. Dan saya, nyun sewu, hanya silent ya. Waduh, ini di live YouTube ya. Waduh, gak berani ngomong ya. Tapi gak apa-apa, wis. Saya sering ngobatin orang-orang yang kena sihir memang. Ya, sering kali punya orang kena sihir dan kadang-kadang orang yang punya penyakit-penyakit dalam kadang kena gangguan jin atau apa, sering kali. Kadang-kadang dia punya penyakit hati. Kenapa Pak Anusat saya begini? Ketika disikhoroi ternyata orang ini apa? Enggak pernah sodako, enggak pernah bayar zakat. Berarti kan penyakitnya non medis. Kan begitu. Coba Ibu bayar sodako pada anak yatim. Alhamdulillah ya sembuh. Dengan barokah fatihah, tawasul kepada para nabi, para ini, alhamdulillah bisa. Tapi semuanya sugesti, tergantung keyakinan orang-orangnya. Tapi itu tadi, harapan saya, muliakan profesi Anda sebagai seorang dokter untuk berterang, untuk menerangi sesuatu, untuk menjadi terang, tidak harus mematikan atau meredupkan lampu orang lain. Terangilah cahaya Anda sendiri dan syukur-syukur bisa menerangi sekitarnya. Itu Mas Dafa ya? Oke. Okay. Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Baik Ustaz, karena durasi yang telah habis untuk sesi tanya jawab, maka dicukupkan sampai di sini saja. Selanjutnya saya akan meresum materi kita pagi ini. Untuk dokter yang amanah di lingkungan masyarakat, jadi seorang muslim yang berprofesi sebagai dokter berkewajiban merealisasikan nilai-nilai Islam yang bersifat fitriah atau universal dalam setiap langkah hidupnya. Ada beberapa hal agar menjadi dokter yang amanah.
Yang pertama yaitu berakhlakul karimah, kedua niat mencari ridho Allah, yang ketiga sidik yang artinya kejujuran, kesetiaan pada janji dan komitmen, perkataan dan berbuat apa adanya. Yang keempat adil yang artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang kelima amanah dapat dipercaya. Yang keenam sabar yaitu usaha untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai dengan penuh kerelaan dan kepasrahan. Tawaduk yang artinya merendahkan diri tanpa merendahkan martabatnya. Kemudian itsar mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Ramah yaitu cinta dan kasih sayang. Dan ihsan mengerjakan sesuatu secara profesional. Dan keimanan harus menjadi landasan utama dari setiap profesi kita. Baik, selanjutnya yaitu pemberian sertifikat dan foto bersama kepada PDD yang bertugas, dipersilahkan. Baik, saya izin untuk screenshot. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kakak PDD. Untuk itu, karena sudah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Mahsan atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Terima kasih Ustadz Mahsan. Sama-sama. Ya, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Mahsan bisa dipahami dan diamalkan kebaikan-kebaikannya untuk pedoman kita di masa depan dan berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya saya kembalikan kembali kepada Kak Fikri dan juga Kak Putri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mahsan atas materinya yang Masya Allah luar biasa dan sangat mengedukasi. Dan terima kasih juga untuk Kak Ajeng selaku moderator. Nah, untuk agenda selanjutnya nih yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman adalah sesi ice breaking. Pada sesi ini saya serahkan kepada Kak Fazila dan Kak Anissa. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Kak Fikri dan Kak Putri. Aku panggil dulu ya partner aku. Halo Kak Fazila. Halo Kak Anissa. Oh ya, by the way Kak Fazila, suara aku udah jelas belum ya? Oh, udah. Kita sapa dulu kali ya Kak Fazila, teman-teman yang udah datang dan udah menyaksikan pemateri tadi yang pertama, Ustadz Mahsan. Halo teman-teman, selamat pagi. Masih pada semangat nggak nih? Masih. Oke, mantap banget. Wah, pada semangat nih, Kak. Iya dong, harus semangat ya, masih pagi. Oke, selanjutnya. Ada apa nih, Kak Fazila? Kita mau ngebawain apa nih? Nah, selanjutnya kita bakal ngademin otak lah ya. Ngademin otak sambil mikir ya. Iya, benar. Tapi nggak susah kok, Kak. Oh, nggak susah. Apa tuh, Kak? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja, Kak. Langsung aja ya. Aku share screen ya. Oke. Okay. Gimana, Kak? Udah kelihatan nggak? Nah, udah nih. Udah kelihatan. Oke, teman-teman. Jadi, aku dan Kak Fazila akan membawakan ice breaking pada pagi hari ini. Nah, tentunya ini ada peraturannya nih. Apa nih peraturannya, Kak Fazila? Jadi aturan mainnya, jika peserta ingin menjawab, harap menekan tombol raise hand, lalu nanti dari MC dipersilakan untuk menjawab. Nah, jika jawabannya salah, nanti kesempatan akan diberikan kepada peserta lain. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang udah tahu jawabannya, langsung aja raise hand, dan nanti akan kami persilakan untuk unmute. Oke, sebelumnya ini pasti ada contoh soalnya dulu dong ya, Kak? Oh iya dong, biar memperjelas juga. Oke, langsung ya aku contoh soal pertama. Ini contoh soal ya teman-teman. Ini masih contoh soal ya teman-teman. Kira-kira ini soalnya tuh tipe soal apa nih Kak Fazila? Kalau dilihat sih udah jelas nggak sih Kak? Ini pasti sambung ayat ya? Ya benar banget, ini pasti sambung ayat. Nah kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Gak apa-apa lah ya satu contoh tapi. Oh langsung ada yang jawab. Oh silakan kalau nggak apa-apa. Silakan Kak Afnan. Apa nih Kak jawabannya?
Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mantap banget. Wah, mantap banget. Jawabannya ya. Gitu ya teman-teman, ini masih contoh sih. Terima kasih Kak Afnan. Terima kasih Kak. Oke. Okay. Langsung kita mulai aja ya Kak ya. Nah, langsung kita mulai aja. Ini mulai soal yang pertama. Siap-siap ya teman-teman. Kita merhatiin nih siapa yang raise duluan. Oke. Soal yang pertama. Nah, sambung ayat lagi nih. Sambung ayat lagi nih. Siapa nih yang bisa? Oh, ada. Wah, ternyata. Silakan Kak, bisa unmute. Oh ini yang dipin malah Kak Anissa. Oke, gak apa-apa. Sama ya namanya sama aku. Fiji diha. Bismillahirrahmanirrahim. Fiji diha hablum mim masad. Oke. Benar gak nih jawabannya? Coba dilihat. Aduh. Wow, Masya Allah. Benar ya. Ini dari Quran Surat Al-Lahab ayat 5. Terima kasih Kak Anissa. Oke, soal berikutnya. Cepetan ya, teman-teman. Nah, ini soalnya. Surat yang tidak diawali dengan bismillah dalam Al-Quran adalah Kaafnan lagi nih. Kaafnan. Insya Allah surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Benar nggak ya jawabannya? Langsung aja dilihat jawabannya. Oke, mantap banget jawabannya. Benar. Terima kasih, Kaafnan. Lanjut. Soal berikutnya. Oh, sambung ayat lagi, Kak. Wow, sambung ayat lagi nih. Ayo, teman-teman yang bisa. Wow. Kanuha. Ada Kanuha. Kanuha. Silakan, Kak. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Oke, Masya Allah, mantap banget. Benar nggak ya jawabannya? Langsung aja dilihat, Kak Fazilah. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Makasih Kak Nuha, benar. Lanjut ya teman-teman. Quran Surat Al-Qoria ya. Biar nggak ngantuk ya di pagi-pagi gini. Oke, lanjut. Selanjutnya. Sebutkan hal-hal apa yang ada di bulan Ramadan tapi tidak ada di bulan lainnya. Coba lagi nih. Kagozi. Aduh, banyak nih Kak. Kira-kira kalau Ramadan tuh ngapain sih Kak Fazila? Banyak sih. Banyak, jadi ya? Harus ya nggak boleh nggak boleh satu ya, harus lebih dari satu kalau bisa ya. Iya benar. Silakan Kak Gozi bisa soalnya. Ini salat tarawih. Iya. Adanya bazar Ramadan, adanya puasa di bulan Ramadan, dan apa ya, adanya malam Lailatul Qadar. Aduh, banyak sekali. Bisa diulang Kak tadi jawabannya? Ini Kak, adanya di bulan Ramadan ada, sudah pasti kita puasa di bulan Ramadan, terus adanya salat tarawih, dan adanya malam Lailatul Qadar. Dan yang terpenting, amal ibadah kita dilipat gandakan selama bulan Ramadan. Wah ini sih. Sepertinya puasanya full ini ya Kak. Harus dong ya. Oke, benar nggak jawabannya Kak Fadila? Bener sih, tetap bener sih. Bener nggak Kak ya? Iya dong. Oh iya, biasanya tuh bazar Ramadan itu bukanya tuh sore ya? Iya nggak sih? Iya benar-benar. Kamu buruk itu kan ya? Pernah nggak ke bazar Ramadan? Ya pernah dong, sering. Sering. Gak boleh terlewatkan itu. Iya, jajanannya ya. Yang menggoda apalagi pas lagi puasa-puasa. Benar. Oke, terima kasih Kak Gozi atas jawabannya. Oke, mau next soal nggak nih Kak Fadila? Ya dong. Oke, langsung ya soal berikutnya. Okay. Oh, sambung ayat lagi, Kak. Oh, sambung ayat lagi nih. Oke, siapa nih teman-teman yang bisa?
Kak siapa nih? Oh, Kak Sonia Baby. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wow, Masya Allah. Benar nggak nih jawabannya, Kak Fazila? Benar dong ya, pasti. Nah, kan benar. Oke, mantap. Semua pada produktif ya, Kak ya? Kayaknya selama liburan tuh teman-teman tuh pada produktif dengan hal yang baik ya, Kak Fazila. Boleh dicontoh nih, teman-teman. Iya, boleh dicontoh nih. Habis ini kita juga nggak boleh kalah, Kak Fazila. Oke lah, harus saya. Iya, benar. Terima kasih, Kak Sonia, atas jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Wow, boleh dong dibacain, Kak Fazila, soalnya? Kisah menakjubkan dari asal mula pelaksanaan ibadah kurban. Siapakah nama Nabi dalam kalimat tersebut? Ibadah kurban. Ini masih hangat, hangat-hangat nggak sih? Ini kemarin kita baru hangat-hangat kemarin, iya benar. Kamu kemarin kurban apa, Kak Anissa? Kemarin kurban apa? Yang penting bukan kurban perasaan sih ya, Kak Fazila. Oh, kirain. Makan sapi apa kambing nih, Kak? Dua-duanya boleh, tapi kalau bisa sih Kak Fazila ngirim juga sih. Oh, iya. Boleh lah ya langsung ngirim. Oke, kita lupain dulu tentang kurban perasaan ya Kak Fazila, karena ini udah banyak banget yang resen. Bisa dong Kak, siapa nih yang belum, yang Kak Nisa, silahkan Kak Wardatu Nisa. Nabi Ismail. Oke. Okay. Bener gak ya? Jawabannya adalah? Oh, bener. Terima kasih Kak Nisa. Oke, lanjut selanjutnya, soal selanjutnya. Oke, lanjut. Oh, masih sambung ayat lagi. Oke, masih sambung ayat nih. Silakan teman-teman, ada yang bisa. Wah, udah ada nih. Oh, Kak Afnan ya. Lagi. Kak Afnan tuh sepertinya spesialis untuk sambung ayat. Ya. Silakan, Kak Afnan. Wa banaina fawqakum sab'an syidada. Kayaknya sih benar ya, kayaknya. Kita lihat aja ya jawabannya. Oke, benar banget. Mantap nih, Kak Afnan. Terima kasih ya, Kak Afnan. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, coba nama surat nih, Kak. Oke, ini nama surat. Kayaknya sih gampang ya, kayaknya. Langsung pasti pada resen ini. Iya. Udah pada resen. Padahal kita belum bacain loh klunya. Klunya dibacain dulu dong. Soalnya, terlalu kegampangan Kak Ani. Lain kali bisa lain. Kegampangan ya, iya. Soalnya teman-teman tuh udah pada pintar soalnya, Kak. Iya, mereka pada produktif sih di Burgi masih belajar. Oke, benar banget nih. Klunya yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah. Siapa nih Kak? Pilih siapa nih, Kak? Ini wow, banyak banget nih. Ini ada Kak Surya Salvedo. Oh, Kak Surya. Oke, Kak Surya. Al-alak. Halo. Halo. Aduh. Al-alak. Aduh. Halo. Al-alak. Ya, oh, iya. Bener. Al-alak. Wah, bener. Yeay, benar. Oke. Kira-kira apa sih yang menciri khaskan al-alak ini, Kak Surya? Mungkin Kak Surya tahu. Selain pertama kali diturunkan kepada Rasulullah, apalagi nih, Kak? Langsung diturunkan, disampaikan oleh Malaikat Jibril. Ya, benar banget. Terus selain itu, yang paling kita tahu ya, ayat pertamanya itu, artinya apa teman-teman? Artinya apa? Bacalah. Tuh, bacalah, bacalah. Oh. Nah, ya. Masya Allah. Oh, mantap banget nih Kak Surya. Terima kasih Kak Surya. Terima kasih Kak Surya. Kita lanjut ya Kak ya. Soal Oke, berikutnya. Lanjut ke soal berikutnya. Sambung ayat lagi nih. Oh, ini ada Kak Harisma. Oke. Kak Harisma. Ya Allah, la ilham sayang tagilana sepa'an bin nasiyah. Oke, mantap. Suaranya.
Mantap. Oke, jawabannya adalah oke, benar. Nah, ini termasuk surat Al-Alaq ayat 15 gitu. Ini yang cowok-cowok langsung auto terbangun gitu, Kak, dengar suara cewek. Iya, benar banget nih. Masih dari tadi yang jawab cewek, yang cowoknya tuh baru tadi ya. Yang cowoknya baru dua, Kak. Iya. Yang lainnya cewek semua. Ayo dong, Nian. Yang kalah dong, yang cowok. Iya, benar. Ini soal terakhir ya, Kak, ya. Sayang ini, udah soal terakhir. Iya, benar. Satu soal terakhir, jadi teman-teman siapkan jarinya buat raise hand. Cepet-cepetan ya. Oke. Langsung ya. Gampang kok. Nah. Nama bulan setelah Ramadan. Gampang banget sih ini, gampang banget. Ayo, siapa lagi nih? Ayo. Duh, cewek lagi gak sih ini, Kak? Wow, cewek lagi gak sih? Kita nyari yang cowok dulu kali ya, Kak? Iya, kita cari yang cowok. Mana nih cowoknya? Tapi seperti kasurial. Yang lain nih, gak ada nih. Masih sih gak ada lagi yang lain? Oke, karena... Jadi kita tunjuk aja tadi yang pertama ya. Yang pertama itu tadi kalau nggak salah itu Kak siapa, Kak? Kak Fazil aja deh yang nunjuk siapa maunya. Oh, aku nih. Iya. Yang belum nih ya. Oh, ini ada Kak Muhammad Taufik aja gimana? Oh iya benar nih ada cowok. Ada cowok. Halo Kak Taufik. Halo. Halo Kak. Iya. Mana nih boleh di pin teman-teman host Kak Taufik Muhammad Taufik. Iya, ya. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Ya, jawabannya nama bulan setelah Ramadan, Syawal. Oke, benar banget. Kita lihat yuk. Jawabannya benar enggak ya? Aduh, benar Kak Nisa. Oh ya, Kak Taufik, asal mana nih? Boleh dong kita ngobrol-ngobrol bentar sama yang terakhir ini. Asal Jakarta. Wah, asal Jakarta, wah jauh ya. Iya. Dari universitas mana, Kak? Universitas UPI YAI. Wow, mantap. Jauh-jauh nih ya, datang ke Surabaya buat ikut BRAKII. Gitu. Iya. Oke, mantap banget. Terima kasih atas partisipasinya Kak Taufik dan juga teman-teman yang lain. Wajazakallahu khairan. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih Kak pertanyaannya Kak Fazila? Wah, sayangnya udah di ujung nih Kak, udah di ujung pertanyaan nih Kak. Jadi ujung pertanyaan ya, berarti nggak ada lagi ya. Oke, teman-teman, karena aku dan Kak Fazila ini sudah selesai untuk ice breaking kali ini, pastinya teman-teman udah pada bangun lagi dong ya, nggak ngantuk ya. Ah, tentu, nah. Langsung pada adem nggak sih otaknya? Iya, ya, bener. Walaupun mikir sih, rada mikir ya, Kak ya. Iya, bener banget. Apalagi tadi nih, cewek-ceweknya habis pada ngaji di sambung ayat, pastinya dong udah pada bersemangat lagi. Setelah ini, kita mau dengerin lagi materi yang kedua. Jadi, kita persilahkan kembali ya, Kak. Iya, ke MC-nya. MC kita ya. Oke, tapi sebelum itu, boleh dong dari Kak Afnan tadi yang paling bersemangat banget. Halo, Kak. Assalamualaikum. Kita sapa-sapa lagi dulu kali ya, Kak Fazila. Oh iya, kenal gini ya. Oke. Kak Afnan nih asalnya dari mana, Kak? Dari Surabaya. Surabaya, satu kampung sama kita nih, Kak. Iya, satu kampung ya. Satu halaman gitu. Satu halaman. Oke. Kak Afnan tahu acara BRAKII ini dari mana nih, Kak? Sebentar, Kak. Kenapa nih Kak Afnan? Apakah ada someone di sini? Gimana nih Kak? Boleh dong cerita-cerita tahu acara BRAKII ini dari siapa gitu? Dari Mariam Kak. Oh dari Mariam. Dari Mariam.
diajakin untuk ikut ya kak. Tapi Mariam koneksinya banyak nih kak, berarti kak Mariam ini koneksinya terlalu banyak sih. Oke kak, bisa dong kak cerita dikit aja tentang Braki ini tadi ya, setelah materi yang pertama kira-kira pesan kesannya tuh gimana kak? Sebenarnya karena Afan diajak aja, Afan nggak cari tahu ini materinya apa, gimana itu Afan nggak cari tahu. Tapi setelah dengar, oh ternyata bagus ya isinya gitu, berkesan sih, cukup berkesan. Supaya meskipun tadi materinya tentang dokter, tapi karena Afan anak farmasi nih. Nah, tapi Afan merasa kalau misalnya, oh ternyata berprofesi itu kita juga harus menampilkan Islam, keislaman kita, harus menampilkan keislaman kita. Kemudian ya pokoknya tambah bangga sih ya jadi orang Islam. Ternyata orang Islam itu kalau dia ternyata orang Islam itu kalau dia mengamalkan semua perintahnya Allah dan Rasulnya, itu kita bisa jadi kayak umat yang paling sempurna. Betul kata Rasulullah, sudah sempurna agama Islam ini. Terima kasih. Oh, mantap banget. Ya Allah, mantap banget. Iya, speechless ya dengar. Iya, umat yang paling sempurna. Aduh. Berasa dapat materi yang kedua nggak sih, Kak? Iya. Iya, benar. Materi lagi. Iya, benar banget. Bisa lah ya, anu, next jadi materi. Ya, bisa lah ya Kak Afnan. Ya, teman-teman acara tolong diingat ya Kak Afnan barangkali. Iya, betul. Mau mengundang Kak Afnan di acara BRKI selanjutnya. Amin. Amin. Benar banget tadi yang dibilang sama Kak Afnan bahwa ini tuh nggak tentang dokter aja teman-teman, tapi ini tentang tanggung jawab kita tadi ya. Seperti yang dijelaskan sama Ustadz Mahsan, bahwa nggak cuma dokter doang gitu, tapi pejabat juga, terus juga farmasi atau yang lainnya, bahwa kita punya tanggung jawab di profesi kita masing-masing gitu, bukan Kak Fazila? Benar. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang mau berpendapat nggak? Ada yang mau menyampaikan kesan-pesan lagi nggak ya? Sepertinya udah nggak ada ya kak ya. Mereka ingin langsung paling nggak. Oh, tapi kayaknya kurang sih kak. Oh kurang, masih ingin ya? Oh, ada satu lagi nih. Cowok kak kali ini. Cowok, oh mau coba ya? Coba ya, siapa ya? Coba ya. Kak Surya. Oh iya, Kak Surya. Halo Kak Surya. Iya kakak. Oh, mantap banget. Kak Surya boleh dong kasih kesannya ikut di BRKI ini? Kalau untuk saya pribadi sih, jadi kita lebih tahu bagaimana cara menerapkan hidup itu secara islami, dan kita juga penuh tanggung jawab. Sebagai contohnya, misal kita sebagai mahasiswa kedokteran, di saat kita sudah sudah terjun di dunia kedokteran itu, kita harus menjalankan kewajiban kita itu secara bertanggung jawab dan juga mengikuti syariat-syariat Islam agar kita itu bisa sekaligus mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya terima dari materi kali ini. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Mantap banget sih, mantap. Oke, gimana nih tanggapannya Kak Fazila? Masya Allah sih. Singkat aja sih, Kak. Luar biasa ya, kayak udah gak bisa berkata-kata lagi gitu. Semoga apa yang tadi diharapkan sama Kak Surya ini bisa terkabul ya. Amin. Oke, selanjutnya siapa lagi nih teman-teman? Kita persilahkan teman-teman buat berpendapat dan buat ceritain kesan-pesannya. Mungkin kita bisa coba kita tanya-tanya dulu kali ya ke MC kita. Katanya sih MC terkeren. Oh iya tadi ya. Boleh dong Kak Putri sama Kak Fikri. Halo Kak Putri, Kak Fikri. Halo Kak Nisa. Hai, terima kasih banget nih
kasih kan Nisa ada bimbing explaining-nya. Aku mau manggil Putri dulu nih. Halo Put. Tapi sebelum itu Kak, aku juga pengen nih nanya-nanyain MC-nya. Boleh dong nanya MC-nya? Boleh. Boleh dong ya. Aduh deg-degan aku mau tanya apa nih? MC-nya ditanyain gitu. Okay, Kak. Kira-kira gimana nih Kak kesannya dapat materi pertama? Materinya bagus banget ya. Kalau kita kan sebagai mahasiswa veteran nih, kita calon dokter, gimana nanti kita harus berperan jadi dokter yang amanah gitu. Jangan sampai nanti kita jadi dokter tapi salah-salahan terus bikin pasiennya malah sakit, malah mati kan jadi malpraktik nanti. Aduh. Mungkin kalau Kak Putri gimana Kak? Menurut Kak Putri gimana nih Kak? Kak Putri kok senyum-senyum, Kak? Speechless banget ini game-nya mengingatkan diri aku sendiri untuk ya mengingatkan aku pada masa kecil bermain sambung ayat. Ya. Yeah. Mantep banget ya nih Kak Putri, masih kecil tapi mainannya sambung ayat. Kalau aku sama Kak Fazila sih mainannya masak-masakan ya Kak ya, dulu ya. Sangat bertawakal sekali. Yang pertama iya, Kak Putri nih sepertinya. Iya, kan? Kak Putri dan Kak Fikri ini contoh sih yang baik gitu ya Kak. Kak Fikri juga pasti sering dong main sambung ayat, iya nggak sih Kak? Alhamdulillah saya jarang-jarang. Saya lebih sering main ambil jambu orang. Duh. Gitu ya Kak, ya Allah. Jangan diulangi ya Kak ya, jangan diulangi. Gak apa-apa sih Kak kalau izin gitu, kalau izin sih gak apa-apa. Tapi kalau gak izin jangan diulangi ya Kak. Gak boleh dimarahin Kak Putri nanti, iya gak sih Kak Putri? Langsung disusul ke rumahnya Kak sama Kak Putri. Iya benar banget nih. Oke, selanjutnya boleh dong ya kita tanya-tanya lagi ke MC-nya. Kira-kira di liburan kali ini ngapain aja sih Kak kesibukannya? Jawabannya nggak? Mbak dulu nih, Putri dulu atau aku dulu nih? Terserah nih siapa dulu nih. Kak Fikri boleh Kak Fikri? Liburan, liburanku terlalu monoton sih. Bangun, tidur, eat, sleep, repeat katanya. Tapi sepertinya hari ini nggak monoton ya, Kak, ya? Iya, sepertinya hari ini seperti melon. Ya, terima kasih, Bahi, sudah mewarnai ini bulanku dengan kepanitiaan. Terima kasih. Wow, mantap. Kalau Kak Putri gimana nih, Kak? Liburan ngapain aja nih, Kak? Boleh dong sharing-sharing ke kita. Liburanku sangat bermanfaat sih, mengisi hari-hari dengan mengerjakan dan mengikuti webinar-webinar. Ya, apalagi untuk mahasiswa ini kan sangat perlu sertifikat ya. Juga ilmu-ilmu yang didapat itu bisa nambah wawasan aku banget. Aduh, Masya Allah. Sebenarnya Kak Putri itu hari-harinya baik-baik semua ya, Kak ya? Anissa. Bener banget. Contoh. Produktif banget kan sih Kak Putri selama liburan ini. Selanjutnya ngapain nih Kak? Oke, selanjutnya Kak Fikri sama Kak Putri pengen gak sih nanyain peserta lain? Boleh. Sama peserta lain, ya. Boleh nanyain siapa nih? Di layar aku, di sini ada Kak Najwa Albin Said. Halo, Kak Najwa. Halo, Kak. Oke. Boleh dong, Kak, kita kenalan sama Kak Najwa. Kak Najwa ini asalnya dari mana, ya? Dari Jakarta, Kak. Oh, dari Jakarta. Nah, kira-kira tahu berarti ini dari siapa, ya, Kak? Dari Instagram webinar-webinar.
Wow, mantap banget ya. Produktif nggak kayak kita, guys. Maksudnya nggak kayak aku, nggak kayak Kak Fazila. Mungkin ini bisa jadi reminder. Kenapa jadi bawa-bawa aku, Kak Anissa? Oh, Kak Fazila rajin soalnya ya, Kak. Ya, baik. Oh, enggak juga sih. Oke, okay, oh, ini Kak Noja dari Jakarta ya, Kak? Temannya Kak Taufik dong berarti? Iya, sama tadi kayak Kak Taufik. Tapi sering kenal nggak nih, Kak? Enggak ya? Enggak ya. Enggak. Oh. Kak Najwa, aktivitasnya sekarang kuliah atau? Aku masih SMA, Kak. Oh, masih SMA, guys. Jangan merasa tua, Kak Anissa. Kak Fikri juga tentunya nih sama Kak Putri, ya nggak sih, Kak? Oke, Kak Najwa bisa dong kasih kesannya ikut Braki ini. Pertama tadi ya yang udah materi pertama yang udah dibawain. Netan bos. Nah ya kalau dari aku sendiri, ini tuh benar-benar banyak banget ya pelajaran yang bisa aku ambil dari pertanyaan-pertanyaan juga tadi. Dari jawaban Ustadznya juga bagus banget jawabannya. Dan banyak banget yang bisa aku ambil dari sini. Oke, mantap banget nih Kak Najwa. Terima kasih Kak Najwa atas kesan-pesannya dan semoga nggak bosan ya sama acara Braki ini. Iya Kak, terima kasih. Oke, berhubung dari aku dan Kak Fazila, ini udah selesai untuk acara ice breaking dan juga menanyakan kesan-pesan kepada peserta. Sekarang kita serahin lagi nih ke MC yang katanya MC terkeren pada pagi hari ini. Ya nggak sih, Kak Fazila? Benar-benar. Kita langsung serahin ke MC terkeren kita yuk, Kak Putri sama Kak Fikri. Iya, benar banget nih. Silakan Kak Putri dan Kak Fikri. Terima kasih, baik, terima kasih Anissa Fazila atas kimia. Masya Allah sekali gak sih, Put? Ternyata peserta-peserta ini meskipun di luar panasnya sudah membara, tapi tetap gak ngilangin semangat yang ada di Zoom ini nih buat ikut acara dan cari ilmu tentang Brahi di Brahi ini. Betul gak, Put? Betul banget, Vi. Apalagi tadi ada banyak nih, kayaknya nggak cuma orang-orang yang sudah kuliah juga nih, masih kuliah juga nih, kayaknya tadi ada Kak Najwa yang masih SMA ya, mungkin kedepannya bakal punya cita-cita jadi dokter atau apapun yang berawasan keislaman. Nah, setelah lagi ada materi-materi yang ditunggu nggak sih, Bu? Kamu tahu nggak siapa? Apa ya, Vic? Kasih tahu dong. Nah, kamu masih udah kepo kan? Kepo banget, Vic. Tapi ada yang lebih keren lagi nih, Bud. Dari materi LO, dari kita juga, yang nggak kalah keren dari moderator kita yang pertama. Mungkin kamu bisa kenalin dulu, Bud. Nah, ini aku punya moderator kedua nih. Pasti udah pada kepo kan, teman-teman siapa ya, kira-kira ya. Jadi moderator yang kedua ini, nggak kalah kece dari yang pertama. Aku mau sapa dulu deh. Kak Vera. Halo Kak Putri. Aku salam dulu deh. Assalamualaikum Kak Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Putri, Kak Fikri. Gimana, masih semangat nggak tadi habis main? Masih dong. Kak Vera gimana? Masih semangat nggak nih? Semangat, Pol. Nah, gak usah lama-lama lagi. Untuk Kak Vera, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak MC yang keren-keren banget, Kak Putri dan Kak Fitri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novera Dian Al-Amana.
bisa dipanggil Vera. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya yang telah diberikan pada saya hari ini. Di sini saya akan menjadi moderator pada materi kedua dan utama pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai, kita akan berkenalan dulu ya dengan pembawa materi kita. Nah, pastinya kalian udah pada nggak sabar kan? Jadi, untuk kakak PDD, minta tolong untuk di-share CV dari dokternya. Dr. Kamal Abin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Kamal Abin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Hairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat, memotivasi Dr. Kamal Abin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan diantaranya klinik asuransi sampah, InMed, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Kamal Abin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Kamal Abin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Kamal Abin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Kamal Abin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Baik, sekian CV dari Dr. Kamal. Sungguh luar biasa ya, teman-teman, apa yang sudah dilakukan dan diraih, dan begitu banyaknya reward yang sudah diterima oleh Dr. Kamal. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bisa panggil pemateri kita kali ini. Assalamualaikum, Dr. Kamal. Nah, mungkin dokternya masih ada kendala nih, jadi aku panggil kakak MC deh buat nemenin aku. Halo Kak Fikri. Halo Kak Vera. Ya, Kak Putri juga, halo. Ini kayaknya Kak Vera semangat banget nih. Iya, tadi keren banget nggak sih videonya Dokter Kamal? Aku sampai speechless loh. Iya, menginspirasi banget. Teman-teman nanti ada the next Dokter Kamal gitu dari acara berakhir ini, mungkin Kak Vera, Kak Putri, atau mungkin Kak Davavi jadi ketuanya. Kak Vicky, kira-kira besok mau nggak sih jadi kayak Dokter Kamal? Pengen banget sih, Kak Vera.
Jadi gak hanya dia mengabdi pada kesehatan, tapi juga mengabdi ke sosial ya. Iya, keren banget ya. Si aku sampai, wah gila, itu banyak banget rewardnya loh sampai internasional. Semoga besok kita jadi kayak Dokter Gamal juga ya. Amin. Mungkin Kak Putri nih, the next Dokter Gamal nih. Oh, boleh banget Dokter Gamal perempuan gitu ya. Kak Putri juga banyak loh ini, sampai main ke internasional loh kemarin. Mungkin dokternya masih belum ada, belum masuk nih, mungkin karena ada gangguan sinyal. Jadi kita serahkan ke Kakak MC ya untuk selanjutnya sambil nunggu Dokter Gama. Terima kasih. Insyaallah tak keluar. Baik, terima kasih Kak Vera. Waduh, ini saya nanya, kayaknya Dokter Gamal masih ada beberapa kendala. Ini gimana nih, Bu? Kita mau ngapain nih? Kayaknya kita tunggu Dokter Gamal dulu deh sambil putar video Dokter Gamal lagi. Mungkin bisa lebih memotivasi kita ya untuk bisa jadi seperti beliau. Boleh banget. Mungkin teman-teman bisa bantu share lagi video dari Dokter Gamal. Oh, ini sepertinya Dokter Gamal sudah masuk ini. Baik, baik. Mungkin saya langsung serahkan langsung kepada moderator kita, Kak Vera. Silakan Kak Vera, waktu tempat kalian silakan. Terima kasih Kak Putri juga. Nah, karena Dokter Gamal udah ada di sini, jadi kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Dokter Gamal. Waalaikumsalam Mbak Novera, sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah sehat Dokter. Apa kabar Dokter? Ya, alhamdulillah baik. Iya. Terima kasih nih kawan-kawan sudah dengan hati juga meluangkan waktunya di pagi hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah bisa disempatkan untuk mengisi acara kita kali ini. Baik, untuk itu tidak usah lama-lama lagi, mungkin teman-teman sudah pada nggak sabar. Jadi materi yang berjudul Muslim Dedication in Public Health Development kali ini bisa dipaparkan. Untuk itu, waktu dan layar kami persilahkan kepada Dr. Dama. Silakan Dokter. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan ya. Dan itu menurut kalian tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua. Hari ini saya akan coba berbagi tentang tadi ya, gimana dedikasi kita mungkin sebagai seorang dokter muslim dalam konteks kontribusi kita ya. Gimana bisa memberikan pengalaman kami, kedua theoretical approach, dan yang ketiga practical approach, dan yang ke how could you ya develop it practically. Okay, let's start. Saya akan masuk yang pertama dulu nih. Jadi sebelum masuk ke poin ini, ada menurut saya ada empat hal yang teman-teman nanti perlu siapkan ya dalam membangun karir kesehatan ke depan. Dengan apa yang kita bahas hari ini dalam konteks ke depan. Jadi di akhir karir teman-teman itu ada namanya eminent dan prominent. Eminent contains the idea of respected. Prominent has the idea of being well known and important. Jadi misalkan kita dokter ya, atau tenaga kesehatan itu punya satu keahlian khusus itu eminent. Nah, prominent itu ketika teman-teman sudah, misalkan Bill Gates, contohnya dia prominent, karena dia punya karya yang diakui luas oleh masyarakat dan dunia. Nah, dari situ, kalau kita tarik ke belakang,
ada empat hal yang perlu teman-teman siapkan. Satu, kompetensi. Kita perlu rise above the crowd, keluar dari kerumunan. Di antara, let's say, 130 dokter di Indonesia misalkan, gitu, apa sih differentiation kita, uniqueness kita, dalam konteks ya, mampu punya kompetensi mungkin yang itu berbeda, yang itu mampu besar. Kartu nama terbaik yang teman-teman miliki ya. Apapun itu, mau dibuat, mau di bidang, mau buat apa, teknologi, tepat guna, aplikasi digital, social movement, entrepreneur ya, technopreneur, sociopreneur, inisiatif sosial, community empowerment, development, dan lain sebagainya. Tapi buatlah sesuatu yang nyata. Karena hari ini, orang lihat ya, portofolio kita menjadi penilaian orang terhadap kapasitas dan kompetensi kita. Jadi kita mampu melahirkan suatu karya yang biasa, kita tentunya sudah membuktikan kapasitas dan kompetensi kita. Lalu ke keluar yang diakui dan yang ke publik yang itu portofolio presentasi publik itu pun kokoh ya, jadi sibuk apa bersosial media saja ya. Ini mohon maaf dokter, membuka kedatangan sendirinya. Nah, kalau dibahas lebih dalam lagi nanti ya, dalam konteks karya itu, why innovation is carried so high, banyak penjelasannya masuk. Why doctors can be good? Mau masuk ke critical. Boleh. Mereka masuk sini bukan karena aset banyak, gitu, tapi karena kontribusinya, legacy yang telah dibangun penuh ya dampak yang luas di tengah-tengah masyarakat kita hari. Nah itu jadi sebetulnya konteks pengabdian itu bisa teman-teman aligning, selaraskan ya dalam karir P2W ke depannya. Nah sekarang saya akan cerita mohon maaf dokter Gamal, mungkin putus-putus di kami dokter. Ya. Oh, few seconds. Iya. Kami putus-putus dari tadi. Oke, okay. I think clear. Aman dokter, sudah jelas. Yeah. Oke, let's start. Jadi kalau teman-teman pernah baca buku saya termasuk orang yang pegang tentang define calling atau true calling ini ya. Jadi basicnya itu kita lihat tiga hal. Pleasure, strength, meaning. When our interest intersect with mastery, and then get bundled up with sincerity, you will see that God empower you. Kedua, teman-teman bisa lihat teori Ikigai. Ini atau baca bukunya ya. Jadi Ikigai ini, dia teori paling populer kedua di Jepang. Pendekatannya empat. What you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Jadi sesuatu yang kita sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan menghasilkan. Supaya apa? Kita menikmati proses. Punya pencapaian yang luar biasa, punya dampak yang besar, dan menghasilkan ya, bukan semata-mata untuk kesejahteraan diri keluarga dan orang yang kita pimpin, tapi lebih dari itu untuk memastikan keberlanjutan dari semua gagasan ide yang kita miliki. Nah, saya punya tiga hal yang saya sukai teman-teman. Satu, inspirasi. Kedua, wirausaha sosial. Ketiga, inovasi kesehatan. Contoh yang pertama ya, saya suka ya, inspirasi, saya nulis buku kelima sekarang. Tapi bagi saya inspirasi itu orang bukan hanya kalimat gitu, tapi orang nggak pernah ketemu kita sekalipun, tapi dia tahu apa yang kita kerjakan. Lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Nah, saya dulu yang jadi inspirator teman-teman sampai saya terbawa mimpi. Saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Jabal dan Bin Said, ini yang tadi ya.
Nicholas. As a medical doctor, I say it should not happen, and I ask for something. Our work is not finished. We still have a big job to do. Ini saya bukan nari atau nyanyi, teman-teman, ya jangan salah ya. Saya dikasih kesempatan berbagi di hadapan 25.000 peserta dari 150 negara di stadion yang dipakai Piala Dunia saat itu. Nah, itu contoh ya, proses yang panjang, tapi karena kita tadi follow our passion, kita berbasis divine calling dan ikigai. Terus kedua, waktu di kampus itu saya buat Indonesia Medica namanya. Ini bahkan dimulai itu waktu PKM-PKM itu loh, teman-teman cukup familiar ya, program gratis mahasiswa. Saya nggak tahu namanya sekarang masih sama atau beda ya. Tapi dari situ ketika terus saya buat perusahaan yayasan ini pas lagi mau koas, habis selesai preklinik itu. Jadi Indonesia Medica itu fokusnya kita membuat inovasi kesehatan untuk membantu warga kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan atau open doors to access and breakdown barrier between health access and community. Dan kami bersyukur berbagai negara ya, dunia memberikan apresiasi dan dukungan. Ini ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Jamal Al-Din Syed from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving event. So why don't you come and stand up? Jamal, please come on stage. Mau tahu cara instannya, teman-teman, meraih ini? Nggak ada ya, jadi nggak ada cara instan. Kamu harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre, push to the limit. Nah, sebelum saya continue, nanti dan kami juga bersyukur sebagai berbagai tokoh dunia memberikan apresiasi dan penghargaan ya, seperti pengangkatan Charles itu undang makan malam dua kali, kasih support dan dukungan yang luar biasa kepada kami. Lalu Paris, Ketua Negara Amerika Serikat, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Jadi, tapi hikmahnya gini sebenarnya, kantor kami di Kota Malang, dekat juga sama teman-teman kan sebenarnya, tapi jauh dari ibu kota kan, tapi Tuhan tunjukkan kuasanya, apa hikmahnya? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Nah, saya mau ajak teman-teman sebelum saya bicara programnya ya, yaitu satu skill baru yang penting dalam konteks berinovasi saat ini adalah human-centered design. Human-centered design. Jadi apapun karya yang mau teman-teman nanti kembangkan, saya berpesan teman-teman betul-betul merujuk pada human-centered design. Jadi gini, intinya ya, human-centered design itu proses yang atau yang kita lakukan untuk menghasilkan solusi ya. Nah, pendekatannya itu ada tiga sebenarnya. Desirability, visibility, dan viability. Jadi desirability itu orang punya harapan, keinginan ya, atau membutuhkan need, want, hope tentang inovasi yang kita hasilkan. Dan saya selalu sekarang merujuk ke sini ya. Jadi perjalanan panjang itu akhirnya mengkonklusikan saya bahwa buat inovasi bukan ya karena kita kepikiran aja gitu, merasa itu keren, merasa itu bermanfaat mungkin dalam perspektif kita, tapi kita harus betul-betul lihat desirability. Trust me. Mau bisnis, mau sosial ya. Kalau tingkat desirability-nya tinggi, dihitungan hari pertama kamu rilis. Even kamu nggak perlu spend cost for marketing or introduce your product. Gitu. Kamu akan mendapatkan demands ataupun penerima manfaat, ya, beneficiaries, itu yang sangat signifikan sekali, besar sekali. Tapi kalau desirability-nya rendah, itu penerima manfaatnya slow dia ya. Rendah juga, termasuk juga kita butuh effort besar. Nah, kembali desirability ini jadi keyword-nya. Jadi what do people desire? Baru lihatnya di sini nanti teman-teman observe. Jadi fase-nya ada tiga, hear, create, deliver. Di fase awal tuh kamu harus empathize yang kuat. Jadi harus dia mendengar dari orang yang saat yang mau kita bantu atau customer atau penerima manfaat kita atau user kita. Baru kita tampung masalahnya, tampung idenya buat prototype test. Jadi setelah itu nge-create idea, di sini pun iteratif proses biasanya. Jadi kita continuous improvement dari feedback yang kita terima dari community. Jadi saya selalu
sekarang betul-betul merujuk pada human centered design ini pada all ya, bahkan kami melakukan banyak sekali perubahan ya, dari inisiatif, memodifikasi dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang kembali ke inovasi yang sedang kami nanti. Nah, practically ada tiga sebetulnya inovasi yang saya jalankan, teman-teman. Di awal dulu ya. Sekarang kita ada dua barusan sekitar 6 bulan terakhir ya, kami set up Natura Medica Nusantara sama satu lagi itu kita ini, Indonesia COVID Care ya, untuk bantu masyarakat tackle ya COVID problem. Jadi yang pertama, sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Let me tell you a true story of a 3-year-old girl, Hairunisa. She was the daughter of a garbage scavenger named Supriyono who only get income $1 a day. Jadi dia sakit diare, bapaknya nggak punya cukup uang, ini jadi headline ketika itu kalau teman-teman ingat. Dan akhirnya dia meninggal di gerbang sampah ayahnya. Dan kisah ini benar-benar jadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan klinik asuransi sampah because we believe that health is fundamental human right. We want to break down barrier between health access and community. What we have done itu adalah memobilisasi sumber daya masyarakat yang terkuat menjadi dana kesehatan lalu kami kembalikan ke mereka sebagai layanan kesehatan. Jadi bayangkan ya, warga di sekitar klinik kami itu berobat dengan kardus plastik ya, tapi mereka bisa berobat ke klinik, bisa operasi, rawat inap. Kami bayarkan juga jaminan kesehatan yang mereka butuhkan. So we want to give freedom from fear, worry, and pain. Dan ini pendapat warga atas inisiatif yang kami kembangkan. Desa dia, dia di dina dia. Sakit. Itu kan suami, itu kan di kobang pada anuan dia. Apa nyamana? Nyamana sampah, nyamana kalau dia. Nyamana liatnya, sampah liat, nyamana. I know I can sell my trash here, so I collect. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. The pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Tulis suwun, kan beri pengobatan nekah, Anu pak apa semua, don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang mau kita selesaikan. And don't try to impress people. But focus to impact people, because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Dan sekarang teknologi luar biasa, jadi jadilah anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri, dan gunakan teknologi untuk berkelahi menyelesaikan masalah. Per Januari kemarin bahkan sudah 202 juta orang akses internet, dan inovasi kami yang kedua ini saya buat ketika internship di rumah sakit ya. Saya ingat banget sering lah nanti teman-teman hadapi ya situasi di mana nggak cover misalkan, atau dia nggak punya jaminan kesehatan, bahkan dia nggak punya identitas, atau dia sebenarnya punya jaminan kesehatan tapi ada batasan di kebijakan dari rumah sakit ataupun dari jaminan kesehatan terkait ya. Nah akhirnya dulu saya buat Sewa Peduli yang itu jadi malam itu saya terima pasien awal umi mana anak yatim piatu patah tulang paki deh, terus saya posting di Facebook saya, besoknya banyak membantu. Nah semenjak hari itu saya bentuk tim untuk mengembangkan ya platform ini, dan kami bersyukur ribuan pasien terbantu. Teman-teman bisa kunjungi ya websitenya Sewa Peduli atau media sosialnya ya. Kawanku semua orang nggak peduli seberapa hebat kayak pintarnya kita, tapi yang mereka berikan hanyalah satu, apa kehadiran kita memberikan manfaat buat mereka. Bahkan bapak dokter itu kan mengatakan ya, dokter yang tidak peduli itu asisten terbaik sang maut, termasuk salah seorang tokoh itu mengatakan langkah kaki seorang dokter tenaga kesehatan itu menyembuhkan. Dan saya teringat satu ulama pernah menuliskan dalam kitabnya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh Tuhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan, oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Lalu yang ketiga, kami mengembangkan Inmed ya. Awalnya namanya Humedica dulu, versi satunya ya. Terus tujuannya simpel banget juga, menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien-pasien yang kurang mampu. Nama saya Murad. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun.
Saya punya 4 anak, 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Umi juga datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Umi juga membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya. Lalu kami kembangkan versi berikutnya ya. Nah, sekarang saya kasih insight sedikit ke inovasi-inovasi luar yang bisa jadi rujukan buat teman-teman di bidang kesehatan. Ini Bemku, kawan saya di Jerman, kawan saya di India, kami ketemu di Jerman ya. Dia mengembangkan termometer dalam bentuk gelang untuk mengukur suhu tubuh bayi baru lahir ya. Yang karena 30-85% mengalami hipotermia. Each year, 3.3 million babies die during the... Lalu, nah, Zipline ini dia most disruptive innovation nomor 2 di dunia. Tahun 2020 kemarin, saya ketemu di Denmark waktu diundang Bukti Mahkota Denmark makan malam sama Kenneth. Dia itu resign dari Google. Dan kerennya, teman-teman, di inovasinya itu bayangin ya, dia ngirim drone yang bisa menjatuhkan kebutuhan kesehatan di titik GPS yang ditentukan. Jadi bisa mengantarkan kebutuhan darah secara lebih cepat, efektif, dan efisien. Can overcome the lack to groom the project to make it person 3 billion. There's nothing else that could do that in that 4 hours. It is a team of Rwandese who came together with Zipline to groom the project, but we fly over the hills. We pulled together a team from places like Boeing, SpaceX, Google, Lockheed Martin, and it's an honor for Zipline to partner with the government of Rwanda. Dan mereka terapkan pertama di Rwanda karena 2,9 juta anak di bawah 5 tahun dan 150.000 ya. Kematian ibu hamil itu terkait dengan akses darah yang tidak memadai. Then we take that vehicle and we put it through pre-flight tests. It's launched, flies automatically out to the clinic. The path has been already calculated, it's in the computer. And then they'll receive a text message saying, Zip is 2 minutes away, please walk outside. Drops the packet, somebody goes and collects it. Jadi termasuk ini relief watch ya, kawan saya di Amerika. Saya dulu ketemu waktu diundang makan-makan Charles di Inggris ya. Ini dia meraih penghargaan setahun setelah saya penghargaan dari Pangeran Charles waktu itu. Inovasinya dia itu membangun sistem informasi simple banget dengan telepon genggam untuk monitor stok di klinik ataupun apotek yang dihubungkan dengan perusahaan farmasi dengan distribusi on demand services. Lalu ini pikir retina untuk membantu pemeriksaan mata dari terpencil. Screening in the community, and Peak Retina is the device that Peak images the back of the eye. Jadi dari mereka semua saya belajar satu hal kawan-kawan, empathy is the connection that leads to innovation. Nah sekarang kita akan bicara practical approach ya, how could you start your innovation? Jadi yang tadi saya cerita it's a story ya, tetapi yang paling penting adalah teman-teman segera memulai ya eksekusi ide gagasan kawan-kawan semua.
Jadi pertama nggak sindeng, teman-teman bayangin ya, kalau mulai ini. Kalau orang itu sekarang enak kan dikasih penghargaan, disupport di berbagai tokoh gitu, but people don't see what really happen ya. Jadi waktu jaga koas tuh di rumah sakit, pasien udah mulai stabil ya, malam-malam yang lain mulai tidur, saya nyalakan laptop, ya, cari pendanaan buat inovasi. Bahkan nggak jarang tuh, rutin banget setelah habis internship dari rumah sakit tuh langsung, kan saya di rumah sakit di Jawa Timur di Pasuruan dulu ya, itu langsung ke Surabaya, Juanda, langsung ke Jakarta, kerja bahkan, dan lain sebagainya. Kalau diceritain itu gak enak banget ya. Tapi kita harus itu semua sorok. Benar-benar harus jadi makhluk yang tangguh untuk gimana bisa memastikan ide-ide kita tereksekusi dengan mantap. Dan tantangan teman-teman ketika mulai nanti, 23% itu terbatasan sumber finansial. Ini problem yang dihadapi dari survei ya, paling besar karena alasan itu. Tapi sekarang bukan masalah. Kalau teman-teman tanya, dok, saya punya ide, dok. Tapi saya nggak ada modal buat mulai gimana. Nggak usah khawatir, satu, dana pribadi, of course. Kalau nggak ada, ikut bisnis competition, ada ribuan di luar sana. Kalau nggak ada, bisa ikut crowdfunding ya. Simply giving, kita bisa global sodako dan lain sebagainya. Itu bisa pakai untuk raise, kalau ini untuk non-profit sektor. Ya. Ada juga crowdlending, dia seperti crowdfunding. Tapi dananya dikembalikan atau bagi hasil kayak Prof. cucunya Prof. Emil Salim itu kan buat gandeng tangan, terus ada teman saya di Singapura buat Etis namanya, dan sekarang banyak sekali yang syariah atau di Indonesia ada Capital Boost ya, dan lain sebagainya. Itu ada inkubator, dia membantu pengembangan termasuk pendampingan sampai mendapat kebenaran juga. Ada yang jadi investor dan venture capitalist, dan ini aksesibel teman-teman, very accessible. Jadi jangan lagi jadikan modal sebagai kambing hitam ya, buat teman-teman nggak mulai sesuatu. Even kalau nggak ada pendanaan ini, teman-teman bisa pakai modelnya bootstrapping ya. Bootstrap itu teman-teman tumbuh secara organik dari keuntungan yang didapatkan misalkan, atau revenue yang dihasilkan untuk social impact yang dihasilkan. Jadi itu konsep socialpreneur secara umum. Jadi, dan ini aksesibel, contoh ya, kami di Indonesia Medica, di benua Amerika aja udah 4 kali kami dapat pendanaan. Tahun lalu di CEMEX dari Meksiko, terus sebelumnya di Peru, Global Development Network, di Amerika Serikat pun 2 kali kami dapat, ya, dari California University sama The Next Gen. Jadi a lot of resources di luar sana, tinggal gimana kita punya inovasi, lalu punya traction yang bagus, dan kita bisa betul-betul meyakinkan. Nah, berikutnya pelajari cara membuat pitch deck. 10-15 slide to the point, meyakinkan, persuasif, dan sesuai dengan kepentingan dari mitra kita. Itu penting ya. Nah, pertama apa? Mission statement. Apa sih misi teman-teman mulai inisiatif ini, kebaikan ini? Kedua, problemnya cerita. Kenapa teman-teman mulai? Terus masalah yang mau teman-teman selesaikan apa? Solusi yang ada sekarang apa? Lalu kenapa solusi yang ada sekarang nggak menyelesaikan masalah? Lalu apa solusi teman-teman dan apa kelebihannya? Value proposition, competitive advantage, differentiation, secret sauce, uniqueness, dan lain sebagainya. Termasuk di sini yang penting adalah traction ini ya. Proses dan social impact in matter. Jadi traction itu ketercapaian indikator keberhasilan di inisiatif kita ya, baik bisnis ataupun sosial. Misal nih, contoh program kami yang baru Indonesia COVID Care, itu kan traction-nya jelas. Berapa pasien isoman yang bisa kami bantu, misalkan untuk makan. Lalu berapa yang bisa kami kasih tes swab antigen gratis ya. Berapa yang bisa kami beri konsultasi kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi traction itu menjadi indikator. Karena dengan traction yang bagus, kamu memberikan kepercayaan sebetulnya yang kuat. Karena kamu sudah membuktikan bahwa idemu dijalankan di skala kecil memberikan dampak yang luas. Baru kamu bicara soal, kan kalau inovasi itu start ya, survive itu bertahan, sustain ya, baru bicara skill up. Nah, termasuk tim profile ini penting. Jadi tim profile ini memberikan reputasi, kredibilitas gitu atas apa yang kamu kembangkan. Oke, dan yang penting berikutnya adalah start ya. Jadi supaya apa yang kita diskusikan bukan omong kosong ya, kamu harus implementasi. Use what you have, do what you can, start where you are. Ya. Jadi problem is primary engine of innovation, but problem is not enough because innovation is pivotal moment when talented, ambitious and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Bahkan sekarang kalau disurvey teman-teman tanya masyarakat itu, apa masalah utama? Hanya 31% mengatakan pandemi COVID jadi masalah utama. Baru di bawahnya itu harga-harga sembako dan lapangan kerja. Padahal per 2017 dulu ya itu jarang kesehatan itu masuk di top 3, top 4 ya. Biasanya di peringkat 6, let's say. Nah, sekarang pandemi COVID merubah. Orang-orang betul-betul menjadikan COVID itu sebagai problem utama mereka. Jadi ide itu murah, merealisasikannya yang mahal.
Jadi ide-ide cemerlang butuh eksekusi yang mantap, sistematis, dan terencana. Nah, ide itu hipotesa. Bisa benar, bisa salah. Jadi teman-teman perlu, pertama, gimana lahirnya ide, dan kedua ini yang penting banget, validasi ide. Jadi gimana sih caranya berinovasi, Dok? Gimana sih caranya kita nemuin ide-ide cemerlang gitu? Kalau pendekatan yang saya pelajari itu ada tiga. Satu, need seeker. Need seeker itu lihat kebutuhan masyarakat hari ini ya. Jadi kayak MacBook, Apple, tipikalnya need seeker. Market leader itu kayak Samsung. Jadi dia melihat tren pasar, lihat kompetitor, lalu melakukan inovasi incremental dengan cepat. Kalau teknologi driver ini kayak Google. Dia lihat kemampuan tim engineer dia dalam melahirkan inovasi. Nah, berikutnya nggak kalah penting, ada empat tipe inovasi ya. Ada incremental innovation, kayak kita tambahin sesuatu di inovasi yang kita existing ya. Kayak kita nambahin fitur di aplikasi digital kita. Ada arsitektura kalau kita pakai di market yang berbeda. Atau disruptive kayak sekarang ya, edutech, healthtech, fintech, dan lain sebagainya. Itu kan mencoba menjadi disruptive innovation. Termasuk radical innovation itu sesuatu yang berbeda sekali. Misal dulu transportasi darat, terus ke transportasi udara. Nah, penting gini, kalau kamu mulai inisiatif sosial atau apapun, itu ada step validasi ide, validasi produk, validasi market. Ini penting banget. Jadi kalau validasi ide ini penting, termasuk menguji ide itu lewat MVP, ya, minimum viable product. Supaya apa? Kita mampu membuktikan bahwa ide kita itu betul-betul bisa memberikan dampak, let's say. Buat minimum viable product, tes ke masyarakat, terima data informasi, iteratif proses. Termasuk design thinking yang tadi kita bahas di human center ya. Pendekatannya intinya tiga di sini. Redefine problem, terus challenge assumption, dan create new solution. Jadi kadang kita berpikirin yang masalahnya. Setelah kita running, kita nemuin ternyata banyak banget, ada akar masalah yang lebih penting dan lebih besar yang bisa kita selesai. Terus menguji banyak asumsi kita, dan termasuk create new solution. Nah, ini sering banget. Sering banget saya kejadian punya ide, terus lewat design thinking, kita akhirnya merubah ide kita menjadi lebih baik. Dan pelajari ya, canvas business model. Ini bukan semata-mata dalam konteks bisnis sebenarnya. Ikan impact pun social innovation pakai ini ya. Ada modifikasinya impact canvas business model. Jadi ya, teman-teman punya value proposition, terus segmen yang mau dibantu siapa, distribution channel, customer relationship, ya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke sini, saya coba jadi kenapa founder product market fit itu penting? Karena ada yang tahu why startup fail. Kenapa banyak rintisan baik di bidang sosial atau bisnis yang gagal? 42% karena no market fit. Tadi dia ngebahas sesuatu yang orang lain gak inginkan, orang lain gak butuhkan, orang lain gak harapkan. Jadi itu yang paling tinggi. Lalu di bawahnya itu rent out of cash atau di 29% ya. Dan not the right team itu 23%. Nah, sekarang kita moving ke product market fit, founder product market fit. Gimana, even ini bisa kamu persepsikan dalam konteks program juga. Jadi gimana program kamu itu memberikan nilai tambah pada masyarakat, menjadi solusi bagi penggunanya. Itu penting. Terus berikutnya, gak kalah penting adalah founder product fit. Seberapa kamu cocok, yakin, suka, percaya sama produk atau program yang kamu kembangkan, atau inovasi yang kamu buat, termasuk founder market fit. Seberapa cocok kita sama marketnya. Misalnya kita kesehatan. Of course, kalau saya kembangkan di dunia kesehatan, orang percaya. Tapi kalau saya ngembangkan agropreneur, pertanian ya, orang mungkin mempertanyakan kapasitas, kompetensi, dan kredibilitas saya di bidang itu. Dan berikutnya, kamu bisa milih mulai sendiri atau mulai bareng teman. Jadi bisa jadi solo founder, bisa jadi co-founder. Kalau co-founder hati-hati, karena 65% itu gagal karena konflik antar co-founder ya. Jadi berantem sesama pendiri. Kalau solo founder enaknya modal, gini, solo founder enaknya, nggak enaknya itu deh, modal sendiri, jaringan sendiri, dan masalah selesaiin sendiri, nangis bombay sendirian. Tapi enaknya kamu punya kontrol penuh, kebebasan, keleluasaan, kewenangan penuh atas apa yang kamu jalankan. Kalau co-founder, nah ini modalnya patungan, lebih ringan ya, jaringannya saling support, ada masalah selesaiin bareng-bareng, tapi nggak enaknya menghadapi perbedaan soal ide gagasan. Jadi kalau solo founder merasa kesepian seringkali ya, lonely. Kalau co-founder merasa terjebak dengan orang yang sama. Nah, biasanya sih saya lihat tiga hal kalau dalam memilih jadi solo founder atau co-founder. Satu, lihat kita sendiri karakternya gimana. Kita orangnya idealis, perfeksionis, atau ya sekali suka lah ikutin permintaan kawan atau mitra kita. Kedua, lihat seberapa berat produk yang mau kita hasilkan atau inisiatif yang mau kita mulai. Dan yang ketiga, kesiapan resources kita.
kalau dia produknya cost-nya nggak terlalu besar, kita mampu skill dan sebagainya, ya udah kita bisa running sendiri kan. Tapi kalau sesuatu yang berat, maybe co-founder is your best option. Dan berikutnya penting, people. Innovation is not single trick throw. You can invent a lot, but you can innovate alone. Innovation is team sport. Inovasi adalah olahraga tim. Jadi jadikan tempat kita tempat yang bagus untuk tumbuh dan belajar, respect kepada tim kita, jadikan dia bagian merasa bagian dari kita. Tanamkan ini sesuatu yang bermakna, menolong orang juga, sehingga kita bisa memenuhi ya, employee needs, termasuk di sini yang penting teori Greg Stahl ini, keamanan psikologis. Jadi tim nggak takut melakukan kesalahan. Dan pelajari cara menghandling orang yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Jadi karakter berbeda dihandle dengan cara yang berbeda. Jadi misal nih orang analitik ya, itu kita perlu handle dengan cara-cara yang terorganisir. Dia kan analisisnya panjang, kita harus kasih informasi clear. Tugas clear, bicarakan semuanya dengan jelas kepada dia. Dan harus fair biasanya dengan orang-orang tipikal ini, termasuk kasih dia independence dan ownership. Itu penting banget karena orang analitik ini analisis banget ya. Bahkan dia menganalisis lebih dalam dibandingkan kamu. Sehingga kamu bisa trust dan letakkan dia di tempat-tempat strategis bisnis ataupun inisiatif sosial yang kamu jalankan. Respect, inspire, support, and empower. Jadi itu practical approach how could you start your initiative ya, or innovation. Nah, kalau saya ini termasuk tipikalnya itu sociopreneur ya. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu sociopreneur and how could it become your future? Apa sih kelebihan dan kekurangannya dan opsi-opsi bisa kita lakukan. Jadi sering orang begini, ada kelebihan dulu, kelebihan jadi sociopreneur itu apa? Kalau jadi entrepreneur kan ya kita sering dengar ya akselerasi, sesuatu bisa kita capai lebih cepat gitu. Freedom, termasuk aktualisasi ya. Sesuatu dulu kita pikirkan, lalu kita eksekusi sama tim kita, lalu dia tumbuh berdampak, wah itu happiness gak terukur. Termasuk yang ketiga, nah ini kelebihan sociopreneur, sense of usefulness. Kamu merasa semakin besar usaha kamu, semakin banyak yang bisa kamu tolong. Semakin banyak masalah yang bisa kamu selesaikan. Oke. Nah, jadi kalau sociopreneur itu menurut Bill Drayton, are not content just to keep fish or teach how to fish, but they will not rest until they revolutionize the fishing industry. Jadi, ada banyak definisi, tapi saya paling suka definisinya this. Mengadopsi untuk menciptakan atau mempertahankan nilai sosial. Nilai ya, misalkan kami nilainya hal itu fundamental human rights. Jadi bertahun-tahun ya kita cari resources bangun network itu untuk mencapai misi itu. Terus mengejar peluang tanpa henti untuk melayani misi tersebut. Dan yang ketiga ini menarik, terlibat dalam proses inovasi, adaptasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi saya mau sampaikan begini kan, nggak ada inovasi yang sempurna sejak awal dikembangkan. Dan tidak ada inovator yang sempurna sejak awal mengembangkan itu. Inovasinya menjadi lebih baik, inovatornya pun belajar. Jadi tugas kita segera memulai, terus belajar, konsisten pada misi, dan memastikan keberlanjutannya. Dan yang keempat, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada. Jadi never limit your vision based on your current resources. Hold the vision. Trust the process. The vision pulls you. Dan yang terakhir, ini penting, soal sustainability. Jadi punya rasa bertanggung jawab yang tinggi terhadap konstituen yang dilayani. Jadi sociopreneur itu berpikir dua hal pada saat yang sama, how to make money and how to solve social problem. Nah, ada sering orang berpersepsi bahwa inisiatif sosial itu ya NGO. Padahal banyak jenis sebetulnya. Jadi ada yang let's say bisnis konvensional itu kan orang yang usaha aja ya. Ada bisnis dengan CSR, orang perusahaan tapi kasih dana buat berapa persen buat CSR mereka. Itu pun diatur di undang-undang. Ada yang non-profit yang dia rely on donation, dia bergantung pada donasi, hibah gitu. Ada non-profit dengan pendapatan, misalnya contoh kayak pesantren punya swalayan. Ada sociopreneur itu di tengah. Ini menariknya, terlepas dari badan hukumnya dan terlepas dari status kepemilikannya. Jadi kamu bisa membuat PT, yayasan, tetapi benar-benar untuk misi sosial dan modalnya bisa filantropi, bisa komersial. Jadi bisa juga non-profit with an income strategy. Jadi kamu punya misi sosial tapi bisa menghasilkan uang untuk memastikan keberlanjutan. Bisa juga for profit with mission driven strategi. Kamu perusahaan tapi benar-benar punya misi sosial. Gitu. Nah, kapan kita disebut sociopreneur? Nah, ini yang penting. Satu, kamu mulainya dengan niat yang suci, yang mulia. Memang betul-betul kamu mau bantu orang menyelesaikan masalah di luar sana. Terlepas dari status kepemilikan dan status hukum. Terus kamu menghasilkan revenue untuk memastikan sustainability dan meluaskan dampak yang kamu lakukan.
Nah, ini poin penting banget di sini. Social awareness-nya lebih besar dibandingkan personal interest. Nanti akan terasa banget waktu di awal-awal ya, ketika kamu atau ketika kamu sudah punya banyak startup ya, punya banyak inisiatif sociopreneur, kamu kayak punya pilihan gitu. Ketika ada opportunity datang, kamu punya pilihan untuk meletakkan dia di perusahaan kamu atau mengarahkan opportunity ini ke yayasan kamu, let's see. Nah, disitulah pentingnya wisdom kita. Bahwa social awareness kita harus lebih besar dibandingkan personal interest kita. Termasuk empowerment, menerapkan praktek bisnis yang etis, termasuk nah, yang paling penting di sini, impact and sustainability. Jadi, at the end, teman-teman, saya mau masuk ke value yang penting buat kawan-kawan ya. Jadi, you have an idea, but everyone has an idea. So it's really about executing the idea and attracting other people to help you work on your idea. Jadi tentang gimana kamu mampu menarik orang untuk membantu kamu mewujudkan ide kamu. So stay focused, don't talk what you are gonna do, don't just dream what you are gonna do, don't criticize somebody else what they are not doing. Go do it now. Dan kalian anak muda ya, ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara, jadi jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Akhir kata teman-teman ya, ketika berbuat baik itu, saya tuh sering, kadang-kadang mungkin kita berpikir ya, kita udah banyak kerjaan, kita udah repot, sibuk banget gitu. Atau kita berpikir kita udah banyak masalah gitu, ngapain bantuin orang lain ya. Saya selalu tahankan dalam diri ya, tatkala lelah dengan kesibukan, ingatlah, boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana. Dan cara terbaik bersyukur adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan itu pemberinya. Dan jika kita berpikir hidup ini berat, banyak orang di luar sana yang lebih berat mengatakan bahwa ini berat. Dan kepada mereka lah kita diminta memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Oleh karena itu, kawanku semuanya, work hard in silence and let your impact and success be your noise. Jadi bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi bisingmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, benar-benar luar biasa banget apa yang sudah dipaparkan sama Orang Bergama pada hari ini. Nah, untuk itu mungkin teman-teman kan tadi udah dikasih tips banyak tuh. Mungkin ada yang punya banyak pertanyaan yang bisa disampaikan dan ditanyakan ke pemateri kita. Maka dari itu, yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau chat di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, oke. Jadi di sini ada Kak Anissa mau nanya nih. Boleh, silakan Kak Anissa. Oke, terima kasih Kak Novera atas waktunya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Gamal, selamat siang. Selamat siang. Saya izin untuk bertanya ya dokter, terkait dengan tadi kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh dokter, terutama yang mengenai tukaran sampah untuk bisa mendapatkan fasilitas medis. Nah, apakah itu dokter berpikiran untuk membuat itu ketika dokter itu masih koas atau ketika dokter masih internship untuk melakukan sebuah kegiatan sosial, atau ketika ada muncul sebuah permasalahan yang tadi di video awal bahwa anak kecil meninggal dengan diare di gerobak sampah bapaknya, lalu dokter beritikad untuk membuat kegiatan itu gitu dokter. Lalu apa sih dokter yang kan ketika awal membuat itu kan pasti kan kayak kita berpikir gimana ya caranya kita tuh dapat dana gitu. Nah, bagaimana sih dokter langkah-langkah dokter untuk mendapatkan dana sebanyak itu seperti yang tadi dokter sebutkan gitu dokter. Sumber-sumbernya gitu dokter. Terima kasih dokter. Baik dokter, untuk pertanyaannya mau dijawab atau dikumpulkan terlebih dahulu? Oh, boleh ditampung kalau ada pertanyaan lain nih. Baik, ada pertanyaan dari Kak Isti. Boleh Kak Isti disampaikan pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah jelas, Kak. Oke, mohon izin. Di sini saya on cam. Saya mohon maaf, saya off cam karena masih ada acara yang lainnya. Assalamualaikum Dr. Gamal. Mohon izin, saya dari FK WKS, nama saya Istighfarin. Nah, di sini saya ingin bertanya, kebetulan saya juga sedang menginisiasi suatu NGO juga yang bernama Vaksi Indonesia yang bisa mengkolaborasikan antara teman-teman dari komunitas dan juga
teman-teman di mahasiswa seperti itu. Nah, di sini saya fokusnya yaitu tiga, yaitu di sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan juga di sektor ekonomi. Nah, tapi di sini saya ada problem nih, dokter. Nah, problemnya yang pertama yaitu dari SDM mahasiswa banyak yang kurang minat untuk bekerja bersama di dengan NGO yang saya buat ini, yaitu di Afeksi Indonesia ini. Lalu yang kedua, ide yang saya realisasikan itu kurang bisa sepakat dengan juga tim atau dari para inisiator dari Afeksi Indonesia ini. Dan di sini saya sebagai inisiator dan juga berdua bersama teman saya dari FK UIN Malang. Nah, lalu solusinya bagaimana nih dokter agar NGO ini terus berkembang untuk kedepannya dan juga memiliki keberdampaan di lingkungan kita sekitarnya. Terima kasih. Sorry Mbak, tadi saya miss di bagian kedua ya, setelah tim, satunya lagi, itu awalnya gimana? Supaya bisa mencapai, melanjutkan ya? Iya, melanjutkan, merealisasikan inovasi-inovasi ini agar bisa terrealisasi seperti itu dokter. Iya, matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rizky. Mungkin ada satu lagi yang mau bertanya. Baik, ada Kak Widya yang mau bertanya. Boleh silakan di-unmute Kak Widya. Oke, selamat pagi menuju siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak narasumber dan juga teh-teh moderator yang saya hormati. Sebelumnya mohon maaf saya off-cam. Pertanyaan saya sebenarnya tadi sudah saya tuliskan di chat group. Hanya saja mungkin keluar dari topik bahasan, mohon maaf. Begini, ketika kita berbicara mengenai isu yang sekarang masih banyak tren dan menjadi satu bentuk permasalahan yang di kalangan netizen mungkin itu tuh menjadi topik yang hangat. Tapi permasalahan yang ingin saya angkat di sini, pertanyaannya bukan ke sana Dr. Gamal, tapi lebih kepada bagaimana kita membangkitkan dan membumikan sisi manner yang baik dan positif termasuk terhadap mentality yang sehat untuk menangkal hal-hal yang negatif dari adanya pandemi, termasuk pada berita-berita palsu. Dan kemudian hal ini juga yang ingin saya tanyakan adalah apakah aspek spiritual dalam hal saya sederhanakan mungkin bahasanya iman dalam imunitas keberagaman itu penting untuk menjadi pilar hari ini khususnya bagi pemuda di Indonesia gitu. Terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah cukup jelas, Bu Moderator, atau perlu diulang? Iya, bagaimana Dr. Gamal? Oke, clear. I got the point. Oke, thank you. Terima kasih. Baik, Dokter, karena sudah ada tiga pertanyaan, mungkin bisa dijawab ya, Dokter, pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mungkin saya jawab satu persatu ya. Wait, yang pertama pertanyaan dari tadi Mbak Anissa ya, memulainya. Jadi memang ini commonly art ya. Jadi nggak sesederhana ketika kita selalu menemukan problem kita langsung mulai gitu. Saya ambil contoh, ada ya problem yang kita temui, akhirnya dia kayak kita merasa menemukan tipping point, kita merasa ada aha ya, wow, yang itu membuat kita kayak termotivasi banget untuk memulai. Saya ambil contoh deh, satu inisiatif yang baru banget kami mulai ya sebulan lalu ya, yang sekarang kita sedang tahap replikasi karena kita sudah selesai prototyping pengembangan di Kota Malang dalam satu bulan terakhir. Ya. Jadi singkat cerita awalnya simpel, saya benar-benar jadi waktu itu ngalamin ini kan, sama-sama kita pasti banyak yang ngalamin kan, di antara kita ada yang keluarganya mungkin kena COVID dan sebagainya, yang kita harus betul-betul fight ya. Jadi saya ngerasain banget waktu itu gimana harus cari donor plasma, cari rumah sakit, ICU ya, buat kerabat, keluarga, kawan gitu. Bahkan harus bantu seorang kerabat kami yang saturasinya turun, di bawah sampai 73, saya harus cari ICU gitu. Terus susah cari obat-obatan Aktemra dan lain sebagainya. Yang itu akhirnya betul-betul saya tuh pingin banget mulai. Akhirnya kami buat Malang COVID Care waktu itu, simple banget ya programnya. Kita bantu yang isoman ya, mulai paket makanan kita kirim terus ke rumahnya, tes swab antigen gratis dan sebagainya. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat kami bisa
the flop ya, kasih ribuan impact buat masyarakat di Malang, terus kita akhirnya lahirkan Indonesia COVID Care yang sekarang kami lagi replicate, termasuk sebenarnya Surabaya ya, dan Sidoarjo it will be released in the next week ya. Jadi dalam 1-2 pekan ini tim kami sedang developing ya untuk mereplikasi program ini di berbagai wilayah. Itu contoh. Jadi sebenarnya ya yang paling penting satu, kita punya keseimbangan critical thinking sama creative thinking. Itu keywordnya sih menurut saya. Jadi kamu akan menemukan banyak masalah, tapi yang memandu kamu dengan kuat menemukan itu adalah harmoni atau keseimbangan critical thinking sama creative thinking. Sehingga kamu nggak judge ide aja. Kamu nggak generik. Misalnya ada masalah tadi ya, rumah sakit penuh, ventilator penuh, obat-obatan langka ya kan, lalu dan lain sebagainya lah, penularan kan, kamu bisa melakukan banyak hal di situ gitu. Nah, jadi kamu nggak hanya just idea tapi generate solution, kamu nggak hanya kritik tapi hasilkan sebuah solusi. Kenapa ini penting? Karena problem solving irisan antara critical thinking dan creative thinking. Jadi itu ya, dan mutes memulai itu ya, saya commonly memang ya kita punya genuine story gitu loh yang mendrive kita untuk memulai itu. Tentunya berbeda-beda tiap program. Tadi ada kayak siapa peduli waktu saya internship Inmed setelah saya selesai internship. Kalau klinik sampai itu malah waktu mahasiswa ya, waktu itu benar-benar dosen depan kelas cerita, dokter Rita waktu itu cerita tentang ada salah seorang dokter yang mengembangkan program berobat seharga semangkuk bakso gitu lah kurang lebih. Terus saya ingat banget dokter Arif dosen saya cerita juga depan kelas tentang kisahnya Hairunisa itu ketika jadi pemberitaan. Nah ini saya merasa waktu itu perjalanan dari Surabaya ke Malang, saya merasa ini kayaknya saya bisa lakukan sesuatu gitu untuk mengembangkan inovasi klinik sampah. Nah, ini kan dapat ikut program PKM. Mungkin familiar ya? Saya nggak tahu namanya masih sama nggak ya? Sama masih ada ya? Ya itu program PKM itu dapat dana 7 juta rupiah. Terus ya gagal nggak sampai PIMNAS. Tapi who knows ya, we get a lot of international support. Jadi pelajarannya apa? Sometimes we lose a battle to win a big war gitu. Oke, itu yang pertama untuk memulai ya. Dan kalau yang untuk funding sih, tadi saya udah cerita dalam konteks opsi-opsi yang bisa dilakukan, termasuk kamu membuat pitch deck, lalu kamu implementasi skala kecil. Itu sih yang penting. Dan kalau saya pribadi sih memang mengorganisir itu ya. Jadi saya punya satu departemen khusus di kantor in-dev ya, isinya mahasiswa berprestasi yang mereka fokusnya di internasional ya, support internasional networking ya, maintenance dan lain sebagainya, sehingga kami punya mampu mengakses ya, memaintain, mendapatkan resources internasional. Dan memang nggak gampang. Kamu bayangin misal nih ketika Pangeran Charles tuh saya bersaing sama 511 perusahaan, atau ketika misalnya di Jerman tuh bersaing sama 800 ya, ada yang sampai 1400 kandidat gitu. Terus how could kita menjadi the best option di antara, biasanya di support cuma 3 orang. Jadi kamu harus punya inovasi yang kuat, kamu harus punya kemampuan mendeliver yang powerful, lalu kamu harus punya traction yang betul-betul bagus gitu. Jangan sampai kamu cuma mencari-cari terus tapi nggak dapat, karena memang ya portofoliomu nggak kuat gitu, inovasimu nggak strength misalkan di sana. Dan terasa banget ini. Jadi program kami yang inovatif itu ya dia akan dapat banyak pendanaan, tapi begitu dia mediocre, nothing special, common innovation ya, atau common program, itu susah berdarah-darah nggak dapat dana juga kita. Terus yang nah Rise Fund ini, poin saya di kamu juga jangan bergantung pada itu. Jadikan itu sebagai titik awal untuk membuat kamu realisasi oke, atau membuat kamu tumbuh lebih cepat. Tapi kamu harus membuat bisnis model yang memungkinkan kamu dapat revenue. Sehingga kamu benar-benar mampu memastikan sustainable. Akhirnya funding itu yang masuk ya akselerator deh, mempercepat ya. Tapi kamu nggak bergantung. Sehingga ketika funding stop, yes okay, kamu bisa mix money kok. Misalkan ketika kamu dapat funding $10,000 ya, itu berharga banget di fase awal. Tapi begitu bisnis model kamu jalan ya, kamu bisa dapatkan itu setiap bulan. Bahkan di tiap titik yang kamu kembangkan. Nah yang kedua dari Mbak Isti, memang buat tim susah Mbak, apalagi generasi milenial pindah 10 perusahaan dalam 10 tahun ya. Commonly idealnya 2-3 tahun. Itu satu aspek. Kedua, memang skill people management ini penting banget. Nah kalau saran saya sih ya memang harus mengasah kemampuan leadership kita dengan kokoh di situ. Mengasah kapan kita harus tegas, kapan kita bermurah hati ya. Jadi apresiasi tim kita yang kinerjanya baik ya. Motivasi yang kinerjanya buruk, baru amputasi kalau dia nggak jujur dan lain sebagainya, let's say ya. Itu maksudnya bukan amputasi tangannya ya, amputasi dari kantor kita gitu. Jadi nggak boleh jadi toksik juga, tapi kamu juga harus tetap menunjukkan dedikasi pengorbanannya. Jadi loyalitas itu diberikan kepada siapa yang paling banyak memberikan pengorbanan. Dan keywordnya ya menurut saya kalau soal building team ya, kamu harus jadikan tempat perusahaanmu, yayasanmu itu tempat yang bagus buat tumbuh. Misalnya kami di fase-fase awal itu banyak banget tim kami yang kami kirim ke luar negeri. Itu sangat di waktu itu ya di Malang,
benar-benar nge-track banyak orang, karena gabung Indonesia Medica langsung kita bisa ke Malaysia 8 orang kita kirim, ke Amerika 2 orang dan sebagainya. Jadi mereka begitu gabung tempat kami kan punya motivasi tambahan. Oke lah pendapatan salary satu hal. Tapi di luar itu mereka bisa belajar langsung dari kita. Itu yang biasanya berharga. Mereka bisa lihat gimana kita nge-lead, gimana kita develop, gimana kita menyelesaikan masalah, gimana kita bertahan dalam krisis, gimana kita nge-coach mereka gitu. Terus ya berempati, building relationship with your team gitu. Dan yang terakhir sih mungkin ya, at the end, menurut saya dalam konteks people management ya, ya tantangannya kamu jadi manager juga satu soal, karena kamu juga jadi leader. Leader jaga hubungan, relationship. Manager tuh mengelola, mencapai target kan. Itu dua hal yang berbeda yang kamu harus bisa bangun secara harmoni dengan seimbang. Oke, dan pertanyaan ketiga dari Mbak Widya ya. Saya tadi dapat poin di mental problem, yaitu salah satu opportunity besar. Kami pernah buat Mbak Sobat Curhat di aplikasi kami, itu demand-nya paling tinggi, bahkan mengalahkan problem, mengalahkan demand untuk dokter. Ya, waktu itu kami running di prototipe-nya ya. Kita bahkan bisa serve sampai 600 gitu di fase-fase awal itu per bulan, di pas saat kick-off pertama. Itu memang demand tinggi kami lihat, karena bahkan teman saya di Amerika, Mahmud namanya, dia mengembangkan Floramine. Itu dia baru saja juga dapat support besar inisiatifnya. Dan sekarang itu jadi tren, karena orang juga punya kesadaran mental yang tinggi, yang cukup tinggi, dan kita tinggal tantangannya gimana kamu mendevelop business model yang bisa memberikan service itu secara kontinu dan sustain. Gitu. Jadi kalau kami dulu memang problem terbesarnya itu how to make money-nya ya. Padahal banyak banget yang pakai secara gratis, tapi ketika orang suruh bayar itu kan satu soal ya. Misalnya itu curhat lewat digital dan sebagainya. Nah akhirnya kita punya modifikasi tapi sekarang, bisnis model yang lain yang jalan untuk support itu. Atau teman saya Floramine itu dia buat kelas-kelas kesehatan mental dan sebagainya untuk revenue-nya dan sebagainya. Terus sekarang memang meningkat, apalagi setelah pandemi ya. Itu kan ya tekanan finansial itu 27-70%. Ya, dan orang kan bayangin ya, 300 juta orang terinfeksi COVID. 5 juta orang meninggal. Itu kan keluarganya terpukul. Yang terinfeksi COVID aja 300 juta terpukul berat. Belum lagi yang keluarganya meninggal ya, itu kan tekanan mental yang luar biasa. Belum lagi tadi bisnisnya terganggu, dia nggak bisa, hiburan menjadi minim kan di rumah terus. Nah, saya pikir itu opportunity besar. Tinggal how could you deliver it with tadi ya, impactful innovation. Lalu kedua, dalam konteks ya, imunitas, saya punya banyak data penelitian sebetulnya yang menjelaskan aspek ini ya. Contohnya, bukan hanya dalam konteks psikoneuroimunologi karena imunitas ya, tetapi lebih dari itu, banyak hal yang diajarkan dalam agama kita yang itu ternyata punya dampak kesehatan dan terbukti secara saintifik ya, secara ilmiah. Misalnya hari ini kan saya yakin banyak di antara kita yang berpuasa ya, itu apa nih buktinya puasa itu meningkatkan kesehatan ya? Banyak banget penelitian-penelitian yang membuktikan itu, mulai peningkatan protein, HDL meningkat, asam urat turun, lalu penurunan kolesterol ya kan, lalu bisa mencegah penyakit kardiovaskuler, termasuk juga jadi hipotesanya itu acute restriction, energy restriction. Itu jadi begini, ketika sel itu kita nggak makan, acute restriction energy itu mengakibatkan sel-sel yang sakit apoptosis misalkan, atau sel-sel yang terinfeksi apoptosis. Bahkan saya ngerjakan langsung, saya involve di satu penelitian untuk mengetahui dampak puasa terhadap imun terhadap mycobacterium tuberculosis, dan hasilnya signifikan ya, terjadi peningkatan pada indikator-indikator ini di apa daya tahan tubuh kita ya secara signifikan. Dan gitu tuh, C-reaktif protein, fungsi fagosit neutrofil dan lain sebagainya. Termasuk tahajud sekalipun ya. Itu clear effectiveness of praying tahajud to reduce stress level among student, lalu tekanan darah termasuk Quran healing ya. Ini clear, bahkan bayangin ya, reciting the word of Allah on vital sign ya. Itu terjadi dampak yang signifikan dan lain sebagainya. Positive significant result were reported in studies related to psychological effect, dan masih banyak lagi saya punya data tentang ini termasuk dan lain sebagainya dan yang kita bisa pahami ya. Tapi poin yang penting menurut saya hari ini adalah satu, ketika menyampaikan kepada masyarakat adalah kita menggunakan evidence based study ya. Lalu kedua ya, kita mampu membangun
kesadaran bahwa ini menjadi hal yang sangat fundamental dalam kehidupan saat ini di mana situasi semakin sulit. Dan itu semoga bisa menjawab ya, dan mungkin saran saya buat Mbak Widya ya, itu segera start your innovation ya, it's about executing your idea. Terima kasih, ada pertanyaan lain Mbak Novera sebelum kita akhiri kebersamaan kita? Sepertinya cukup tiga saja, dokter, pertanyaan. Terima kasih, kawan-kawan ya. Saya mohon izin kasih pesan terakhir ya. Buat teman-teman semua ya, jadi kalian masih muda, kalau kamu nggak mengejar mimpimu, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka. Dan yakinlah ya, orang sering tanya sama saya, Gamal, kamu kok bisa sih diapresiasi berbagai tokoh dunia? Saya yakin kalau kita sempurnakan niat, maka Allah itu akan sempurnakan pertolongannya. Kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Oleh karena itu, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semangat sekali ya bertanyanya kepada dokter. Namun karena durasi, jadi cukup tinggi saja pertanyaannya. Nah, maka di sini saya permisi untuk membacakan resume materi kita pada yang materi kedua ini. Jadi yang saya dapat tadi itu yang ada dua poin pertama, yaitu ada eminent employment. Di mana ada empat hal yang perlu disiapkan karakternya untuk kita, itu ada kompetensi, ada portofolio, prestasi, dan pengakuan publik. Terus juga ada dua teori, yaitu true calling sama ikigai, yang penting untuk kita masa depannya. Kita juga harus merasakan semua tekanan, dan tidak ada yang instan. Dan apapun yang akan kita kembangkan, kita itu harus mengacu pada human-centered design, yang ada tiga hal utamanya, yaitu ada si desirability, feasibility, dan viability. Awalnya kita mendengar dulu, terus menampung masalahnya dan ide, dan melaksanakan perubahan, jangan melalui ide kita, tapi fokus pada permasalahannya. Jadi melalui banyak video dan materi yang tadi saya lihat itu, saya sangat terharu dan termotivasi akan banyak sekali ternyata cara-cara yang belum terpikirkan untuk bisa membantu teman-teman yang kurang beruntung dan kurang mampu di luar sana, begitu ya dokter. Terus ada satu kalimat lagi tadi yang keren menurut saya, yaitu if you follow your passion, money, people, and impact will follow you. Keren banget. Baik dokter, karena sudah selesai sebelum mengakhiri sesi kita, selanjutnya kami mohon izin waktunya dan akan menyerahkan sertifikat kepada dokter Gamal dan foto bersama dengan ketua acara kita, Kak Dhanfa. Untuk PDD, mohon bantuannya. Baik, saya izin untuk screenshot. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak PDD, Kak Dhanfa, dan terima kasih dokter. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh dokter Gamal bisa dicerna dan diamalkan kebaikan-kebaikannya untuk pedoman kita di masa depan dan berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, karena sudah selesai, maka saya ucapkan terima kasih lagi kepada dokter Gamal untuk waktunya dan materinya. Terima kasih dokter, dan untuk itu, karena kita sudah di ujung durasi, saya kembalikan ke Kak MC yang bertugas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Vera, dan terima kasih juga untuk para pemateri kita hari ini, karena sudah memberikan wawasan yang sangat bermanfaat untuk bekal kita semua ke depannya. Sedikit menginfokan untuk peserta webinar BRAHI 2021, jangan lupa untuk mengisi link absensi terakhir yang tertera pada kolom chat ya. Terima kasih. Nah, nggak kerasa nih, Put, kita sampai di penghujung acara. Dan karena kita tadi mengawalnya dengan berdoa, baiknya pula kita akhiri acara ini dengan berdoa pula. Baik, untuk hadirin sekalian, untuk mengakhiri acara ini, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Kami segenap panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan acara dan kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara BRAKII kali ini.
Dan semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua di masa depan. Kami selaku MC ingin memohon maaf apabila ada salah kata, perilaku, dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya mewakili segenap panitia BRAHI 2021 juga ingin meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Akhir kata, saya Fikri dan rekan saya Putri serta para panitia pamit berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Namamu Allah menenangkan, padamu harapan ku sandarkan. Bicara cinta sekadar cinta, jalanku masih belum sempurna. Pendidik cinta dirasaku ku bisa melihat cinta. Jiwa berlabuh.